berkomunikasi dan menyalurkan aspirasi para lulusan. Maka dibentuklah organisasi yang bernama IKASARI, Ikatan Asisten Rongsen Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan bidang radiologi semakin meningkat dan anggota semakin banyak, sehingga dibutuhkan suatu wadah yang lebih profesional. Maka pada tanggal 21 Oktober 1956 dibentuklah organisasi Persatuan Asisten Rongsen Indonesia yang disingkat PARI. Tahun 1980, Persatuan Asisten Rongsen mengadakan kongres yang keempat di Hotel Asoka, Jalan Muhusni Tamrin, Jakarta. Dalam sidang profesi organisasi PARI, Persatuan Asisten Rongsen Indonesia dianggap sudah tidak relevan lagi karena anggotanya tidak hanya lulusan asisten rongsen, tapi juga lulusan dari Akademi Penata Rongsen yang berjumlah sekitar 320 lulusan dan 8 angkatan, yaitu angkatan tahun 1972 sampai 1980. Secara aklamasi, maka nama organisasi dirubah, sedangkan singkatan tetap. Maka lahirlah organisasi Persatuan Ahli Radiografi Indonesia yang disingkat PARI. Seiring perkembangan waktu, profesi radiografer tumbuh dan mengukuhkan diri menjadi lembaga profesi resmi dan berbadan hukum dengan nama Perhimpunan Radiografer. Dayat. Thank you.
Berdua. Yang muncul gitu. Tapi ini enggak kayak enggak ada.
Oh, tidak, bahkan walau malam ya, dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada para peserta webinar. Kami harapkan untuk dapat segera mengunmute mikrofon sehingga tidak mengganggu jalannya webinar nanti. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada peserta webinar. Terima kasih atas kesediaannya bergabung mengikuti webinar bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum Perhimpunan Radiografer Indonesia, Bapak Dr. Haji Sugianto, SPD, MAPPSC, MRI, serta jajaran pengurus PARI Pusat. Yang kami hormati Dewan Pembina dan Pengawas PARI, serta Majelis Disiplin Radiografer Indonesia, MDRI, dan seluruh panitia webinar ini. Yang kami hormati, tamu undangan, dosen Institusi Pendidikan Indonesia, dan perwakilan Pengda seluruh Indonesia. Yang kami hormati pula, dua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Profesor Dr. Dr. Suhartati Gondowiarjo, spesialis radiologi konsultan onkologi radiasi dari unit pelayanan onkologi radiasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, yang sekaligus sebagai Ketua Umum Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia.
Dan yang kami hormati Bapak M. Adi Hijrah Saputra, AMD Rad, radiografer radioterapi dari unit pelayanan onkologi radiasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan seluruh peserta webinar yang telah bergabung. Selamat datang di acara webinar Pari Pusat Komunitas Radioterapi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Pari Pusat Komunitas Radioterapi dengan judul Kebijakan dan Prosedur Treatment Delivery pada Pelayanan Onkologi Radiasi di Era Pandemi dan New Normal. Hadirin yang berbahagia, untuk merancar jalannya acara ini, sebelum acara webinar dimulai, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne dan mars pari. Hadirin untuk mempersiapkan diri.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Waluyo Hadi SST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kepada teman-teman sejawat semua untuk sejenak berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga kita doakan kepada teman-teman sejawat kita yang gugur dalam masa pandemi ini agar diberikan kebaikan dan dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang mengikuti acara webinar saat ini. Ya Allah, Ya Malikul Mulki, berkat ridho-Mu pada hari ini dapat terlaksana webinar. Kami sadar bahwa terlaksananya kegiatan ini adalah berkat ridho-Mu. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan dan tambahkanlah pengetahuan kami dengan terlaksananya webinar ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kami, keluarga besar radioterapi pada khususnya, dan keluarga besar radiografer Indonesia pada umumnya. Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Matin, berikanlah kami kemampuan untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami nikmat kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami hal yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami hal yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, Ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan, kesehatan, dan tambahkanlah kami ilmu pengetahuan. Berkahilah rizki yang Engkau berikan, dan akhirilah hidup kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami dan pendahulu kami, khususnya kepada rekan-rekan sejawat yang gugur dalam masa pandemi ini. Jadikanlah kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kami kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Waluyo Hadi SST yang telah membacakan doanya. Untuk selanjutnya acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Muhammad Haris SST. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Radiografer Indonesia Bapak Dr. Haji Sugianto, Sarjana Pendidikan Master of Applied Science MRI, beserta jajarannya, Bapak Ibu para undangan webinar, baik dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Majelis Disiplin
Perhimpunan Radiografer Indonesia, seluruh perwakilan Pengda PARI, dosen Institusi Pendidikan Radiografer Indonesia, dan para narasumber yang saya hormati. Para peserta webinar sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama melalui daring untuk mengikuti acara webinar yang diadakan oleh PP PARI dengan komunitas radiograf radioterapi. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta kita mengharapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Tema yang kami angkat dalam webinar ini adalah kebijakan dan prosedur treatment delivery pada pelayanan onkologi radiasi di era pandemi dan new normal, atau new normal sekarang dalam bahasa Indonesianya disingkat AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Adapun latar belakang dari pemilihan tema tersebut terkait dengan sekarang ini, di mana dengan adanya pandemi COVID-19, yang mana hal ini dapat mengalami pelayanan di onkologi radiasi tempat kita bekerja. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan dua narasumber sebagai pembicara utama, yaitu Profesor Dr. Dr. Suhartati Argadi Kusuma Gondowiarjo, spesialis radiologi konsultan onkologi radiasi, dan Muhammad Ali Hijrah Saputra, ahli madya radiologi. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua. Kepada pengurus pusat PARI, seluruh panitia yang telah bekerja keras demi kelancaran kegiatan webinar ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun waktu. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga semua webinar yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan webinar ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang telah memberikan sambutannya. Sebelum pindah kepada sambutan yang kedua, terlebih dahulu saya informasikan kepada seluruh peserta webinar bahwa link absensi dan pretest sudah di-share. Silahkan diisi untuk absensinya dan pretestnya. Baiklah, menginjak kepada sambutan yang kedua dan sekaligus membuka acara pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Radiografer Indonesia kepada Bapak Dr. Haji Sugianto, SPD MAPP SCMRI, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Tua Panitia, Pak Haris, teman-teman yang telah mempersiapkan dari kegiatan ini, teman-teman pengurus PARI Pusat, ya, yang juga ikut hadir, Bapak-Ibu dosen, ya, seluruh radiografer-radioterapis yang mengikuti kegiatan ini, juga tentunya tidak kalah penting narasumber kita pada pertemuan webinar pagi ini adalah Prof. Dr. Suhartati, Esperat Konsultan Onkologi Radiasi, juga Bapak Muhammad Arif Hijrah Saputra. Jadi, dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya. Kita bisa bersilaturahmi melalui webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman komunitas radioterapi. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dengan tatap maya. Bapak-Ibu, teman-teman sejawat sekalian, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi pada teman-teman komunitas radioterapi untuk menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Jadi saya lihat nih pesertanya sudah 320, ya, ini cukup baik, ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir lancar, tidak ada hambatan jaringan dan seterusnya. Mudah-mudahan sukses lah untuk teman-teman komunitas radioterapi. Dan kami berharap barangkali ke depan juga komunitas radioterapi ini manfaat, ya. Mungkin nanti bisa dibentuk satu kepengurusan himpunan lah, ya, gitu ya, sehingga nanti akan komunitas radioterapi ke depan. Dan Bapak Ibu hadirin, kami juga menyampaikan terima kasih pada teman-teman radiografer radioterapis yang terjun langsung, ya, menangani pasien COVID di lapangan. Jadi langsung berhadapan, langsung ketemu dengan pasien. Dan kemarin barangkali kita dapat ya, laporan beberapa teman-teman kita yang juga terpapar ya COVID-19 ini. Ini baik yang ada di Jawa Timur, kemudian juga di Lombok, ya, di Papua, di Sulawesi Selatan, Medan. Ya. Tapi alhamdulillah mereka sembuh kembali, ya. Jadi ini penting, ya, teman-teman itu pada saat kami tanyakan itu mereka merasa sehat, gitu ya, merasa sehat, aktivitas biasa, suhu tubuh nggak bisa, gitu ya. Tapi kebanyakan yang dikeluhkannya adalah indera penciuman. Jadi mereka sulit untuk membau. Jadi ini menarik barangkali Bapak-Ibu sekalian, jadi menjadi perhatian kita juga. Dan sebagai apresiasi, kemarin Pak Ari sudah menerbitkan SKP nasional untuk teman-teman yang bertugas di depan itu. Kemarin sudah kita terbitkan sekitar 8.000 sertifikat SKP Pak Ari. Ini nanti Bapak Ibu, teman-teman sejawat sekalian itu bisa download ya di Siap PARI. Jadi biar lebih tahu barangkali nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin saya izin sekilas ya menyampaikan apa atau Siap PARI itu ya, sehingga nanti sertifikatnya nanti bisa ketemu di soft copy-nya, bisa di-download untuk bisa digunakan untuk registrasi sepanjang itu. Mungkin saya minta dibantu Mas Agung, Pak Ida barangkali untuk bisa share screen gitu ya. Nah ini Bapak Ibu teman-teman sejawat sekalian, ya, jadi Siap PARI itu adalah sistem informasi anggota dan pembayaran PARI. Jadi alamatnya masih di HTTP ya, Siap PARI or ID ya.
Jadi nanti teman-teman sejawat sekalian, mau tidak mau, kayaknya ke depan juga akan masuk di sini. Kalau nanti ingin download sertifikat dan segala macam. Next slide. Ya, ini merupakan aplikasi terintegrasi untuk pengelolaan data keanggotaan, nanti juga layanan anggota sampai ke pembayaran anggota. Ini aplikasinya berbasis website dan mobile ya, nanti Android dan iOS nih. Kemudian juga nanti ada fitur notifikasi atau pengingat secara otomatis, misalnya untuk event ya, untuk broadcast informasi dan notifikasi-notifikasi misalnya seperti tagihan dan sebagainya. Jadi sudah disiapkan seperti itu. Next slide. Ya. Nah, ini fitur yang yang ada di Siapari dan ada sekarang dan nanti bertahap akan terus dikembangkan. Jadi yang Tanja Centang ini adalah yang sudah jalan dan sudah berproses, sudah digunakan. Jadi untuk manajemen keanggotaan PARI, kita sudah ada otomatis di situ. Tentunya Bapak-Ibu, untuk bisa memanajemen keanggotaan ini, perlu apa namanya KTA. Ya. Jadi kalau belum punya KTA, ini bisa proses KTA baru, atau barangkali mau cetak ulang. Ya. Kemudian juga bisa untuk event dan pembayaran workshop, seminar, dan lain-lain nanti ada di sini. Termasuk barangkali cetak sertifikat event. Nanti kalau event sekarang nanti mau dicetak sertifikatnya, nanti bisa masuk lewat Siapari. Dan di situ barangkali nanti juga memungkinkan misalnya untuk STR ya, atau kemudian apa namanya iuran anggota dan gedung misalnya gitu ya, administrasi SIKR, merchandise dan sebagainya itu kira-kira nanti bisa memungkinkan ya sampai ke sana. Next slide. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu barangkali sudah memiliki KTA, bisa registrasi ulang untuk member lama. Ya, tapi kalau yang belum, berarti registrasi member baru. Jadi nanti untuk apa registrasi ulang member lama ini? Tujuannya untuk mendapatkan akses login ya, bagi yang sudah memiliki KTA. Jadi bisa nanti masuk ke Siapari, sehingga bisa buka lah ya. Dan di sini yang sudah masuk, terakhir kemarin ini ada 14.577. Jadi baik yang baru maupun yang lama terus kemudian diaktivasi kembali. Ini mungkin akan lebih karena masih banyak teman-teman kita yang sudah punya KTA, tetapi belum melakukan registrasi ulang ya, untuk diberikan akses login ini. Next slide. Ya. Nah ini dashboardnya Bapak Ibu. Jadi di sini ada identitas anggota, tentunya ada nomor induk radiografer, nama, ya, nomor STR, provinsinya mana, kira-kira gitu ya. Dan di situ bisa diedit profilnya, juga ada surat mematuhi etika profesi. Jadi ini untuk mendapatkan surat pernyataan ya mematuhi etika profesi yang biasanya nanti diperlukan ya untuk syarat pengajuan STR baru atau perpanjangan. Jadi ini sudah langsung bisa di-download di situ, ya, diketik saja, terus kemudian nanti bisa di-download, atau mungkin langsung dikirimkan ke CPD online. Jadi sistem online yang ada sekarang, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sejabat itu ada yang namanya CPD online, terus kemudian KTA itu sudah gabung dengan Siapari ini, ya. Jadi nanti juga ada STR online, jadi semuanya sudah online, ya, sehingga file-filenya ini memang sengaja kita buat file-file soft copy ya, sehingga mudah nanti untuk transfer file dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Next slide. Ya, ini contoh surat pernyataan yang bisa diunduh. Jadi sudah langsung Bapak-Ibu sekalian. Ya, next slide. Ya, kemudian juga di sini bisa untuk mengunduh sertifikat. Ya, jadi kalau misalnya ikut satu kegiatan itu sertifikat sudah bisa diunduh atau nanti bisa dicetak ya. Ini sertifikat ini biasanya kan diminta diupload ya ke sistem informasi portofolio ya.
Jadi kalau nanti Bapak Ibu biasanya nanti akan perpanjang STR itu ada SKP atau CBD online. Jadi di situ kita diminta untuk upload portofolio, salah satunya barangkali sertifikat-sertifikat seperti ini, ya. Nanti akan lebih mudah nih kalau misalnya file soft file ini dikirim ke CBD online itu juga akan lebih mudah. Dimudahkan teman-teman yang ada di lapangan barangkali. Next slide. Ya, ini di siap hari itu juga kita bisa validasi Bapak Ibu sekalian, ya. Sertifikat yang diterbitkan itu bisa dilacak keasliannya sehingga tidak bisa dipalsukan yang kita harapkan, ya. Jadi ada barcode nanti bisa dilihat, ya, dari barcode itu nanti akan dicek nanti apakah sertifikat itu valid apa tidak, misalnya begitu, ya. Jadi cukup menggunakan QR code saja. Jadi kalau teman-teman barangkali nanti diverifikasi di daerah, diupload itu cukup, oh ini berarti valid sertifikatnya. Ini juga memudahkan untuk teman-teman verifikator, juga teman-teman yang mengupload sertifikat yang dia punya. Next slide. Ya, saya kira tiap hari nanti udah nanti bisa membantu. Pertama ini memang masih digunakan untuk sertifikat-sertifikat, tapi ke depan mulai tahun 2021 mungkin seluruh proses itu nanti akan bermigrasi ke siap hari ini, ya, sehingga memudahkan untuk kita semua teman-teman radiografer, radioterapis, ya, dan seluruh pengurus, ya, verifikator dan seterusnya, sehingga prosesnya bisa makin cepat, makin mudah, dan semakin transparan, kira-kira yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga sampaikan di kemarin sudah terbit standar profesi untuk radiografer dan kode etik, ya, radiografer. Jadi ini di situ juga sudah memuat, ya, barangkali untuk teman-teman di radioterapi, teman-teman di ultrasonografi, ya, kemudian juga di CT scan, MRI dan seterusnya. Jadi, nanti barangkali itu menjadi pedoman kita semua, ya, karena sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Kesehatan. Dan SKKNI kemarin juga sudah berproses, ya, sudah sampai ke Menteri Tenaga Kerja. Ini sudah proses tanda tangan, ya, sehingga SKKNI ini nanti harapan kami bisa sebagai acuan untuk pengembangan kompetensi radiografer. Ya, kami berharap betul bahwa memang teman-teman di radioterapis itu terus upgrade, ya, keilmuan yang ada, terus mengembangkan ilmu, mengembangkan pendidikan CBD online, dan nanti kalau memang diperlukan untuk bisa berkomunikasi dengan beberapa teman-teman radiografer, radioterapis di negara tetangga, kan, ya, kita bantu fasilitasi, ya, untuk bisa misalnya upgrade atau short course atau apapun lah yang itu bermanfaat untuk peningkatan teman-teman radioterapis, ini kami sangat support, ya. Sukses, ya, untuk kegiatan kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, ya, bagaimana sih kebijakan dan prosedur treatment, ya, pada pelayanan onkologi radiasi di era pandemi COVID dan new normal. Ya, mudah-mudahan teman-teman radiografer, radioterapis, semuanya tetap diberikan kesehatan, ya, dilindungi dari pandemi COVID-19, dan kita selalu sehat, ya, sehingga terus bisa beraktivitas. Radiografer Indonesia sama sejahtera mendunia. Sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih pada narasumber atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Terima kasih juga seluruh panitia, Pak Haris, ya, selama ini juga bantu kita
di PP Pari ya, luar biasa aktivitas Pak Haris ini ya, mudah-mudahan terus ya bisa support teman-teman di Radio Terapis. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kita buka kegiatan webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar secara resmi dibuka. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke MC. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Pari Pusat, Bapak Dr. Haji Yanto, SPDM APPSCI yang telah memberikan sambutan khusus membuka acara webinar ini. Bapak-Ibu peserta webinar, saatnya kita memasuki acara utama pagi hari ini, yaitu pemaparan materi webinar yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Dr. Suhartati Gondowiarjo, spesialis radiologi konsultan onkologi radiasi, dan Bapak Muhammad Ari Hijrah Saputra, AMDRAT. Pemaparan materi ini akan dibagi menjadi dua sesi, dan masing-masing sesi akan dipandu oleh moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita panggil narasumber yang pertama, Ti Gondowiarjo, spesialis radiologi konsultan onkologi radiasi. Dan kita panggil juga moderator kita, Bapak Rory Agustria, STRA. Untuk merancar jalannya sesi pertama ini, kami serahkan sepenuhnya kepada saudara moderator. Kepada saudara moderator, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC, Bapak Prahadi. Langsung saja acara selanjutnya, yaitu acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga ada sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu peserta seminar hari ini. Yang terhormat, Ketua Umum Perhimpunan Radiografer Indonesia, Bapak Dr. Sugianto, SPD, MAPP, SCMRI, beserta jajarannya. Yang terhormat, para tamu undangan yang sudah meluangkan waktu untuk dapat mengikuti seminar hari ini, serta para peserta seminar, rekan-rekan radiografer di seluruh Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung pada seminar nasional online Perhimpunan Radiografer Indonesia Komunitas B bersama Sejahtera Mendunia. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan rekan-rekan yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman seminar pada kesempatan ini, akan membahas tentang kebijakan dan prosedur treatment delivery pada pelayanan onkologi radiasi di era pandemi dan new normal. Untuk itu, semua peserta, terutama radioterapis tentunya, sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi yang mana yang kita harapkan bersama pada seminar ini. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan penyaji. Seperti yang kita tahu, bahwa pandemi COVID yang kita rasakan saat ini merubah berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Begitu juga terhadap pelayanan kesehatan. Tentunya, banyak sekali informasi yang penting yang akan disampaikan oleh penyaji materi kita kali ini, yang dapat memberikan edukasi kepada kita bagaimana menyikapi keadaan saat ini, khususnya terhadap pelayanan radioterapi tentunya. Baiklah, untuk pembicara pertama kita pagi ini adalah Profesor Dr. Dr. Suhartati Argadi Kusumo Gondowiarjo, spesialis radiologi konsultan onkologi radiasi. Beliau adalah Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, mulai dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga profesor atau staf medis senior Departemen Radioterapi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo FKUI dan National Project Coordinator for IAEA, anggota European Society of Therapeutic Radiology and Oncology ESTRO mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang. Anggota Dewan ASEAN Clinical Oncology Society mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang, dan
Komite Eksekutif Strategis Asia Radiation Security Group, SEARO, mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang, dan member Pediatric Radiation Oncology Society mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Selamat pagi, Prof. Suatu kehormatan bagi kami semua karena Prof. dapat meluangkan waktu untuk mengisi seminar kali ini dan dapat memberikan pengarahan serta informasi secara langsung kepada kami semua. Namun, secara umum, penyampaian materi nantinya akan lebih mudah dipahami apabila diskusi ini berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan pada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya dan terus on video selama seminar berlangsung. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan lagi beberapa ketentuan acara inti kita pada pagi ini, yaitu sebagai berikut. Pemateri akan diberi waktu untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, tidak boleh ada interupsi dari peserta seminar. Setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, dapat membuka link yang sudah di-share oleh panitia. Kemudian, pertanyaan akan ditampilkan setelah penyampaian. Wah, baik-baik. Host disable attendee screen, shared screen. Saya nggak bisa share screen. Coba lagi, Prof. Silahkan. Oke. Okay. Ini adalah materi saya. Marilah kita mulai pembicaraan ilmiah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini akan membawa manfaat bagi kita semua. Bukan bagi kita saja, juga bagi pasien kita dan juga pada bagi masyarakat yang banyak kontak dengan kita. Seperti yang diminta adalah pelayanan onkologi radiasi pada era pandemik dan new normal COVID-19. Sebentar ya. Baik. Ini adalah outline dari apa topik yang diminta. Saya jadikan satu mengenai terkini dengan new normal. Kemudian bagaimana hubungannya, kenapa sih kita pusing tentang COVID-19 dengan kanker ini, dan bagaimana kebijakan Polri yang sudah diterapkan sesuai dengan permintaan dari ID yang kita sudah susun. Sebenarnya ada dua, tapi ini yang kebijakan yang pertama yang akan saya sedikit kupas di sini. Sebelum kita masuk kepada topik yang utama, tentunya kita harus tahu kenapa sih COVID ini, bagaimana sih keadaan COVID ini saat ini di dunia. Kalau kita lihat, ini adalah Filipina. Ini adalah kurva Filipina. Kita lihat bahwa masih naik turun, bahkan terakhir masih naik lagi. Kemarin ini saya pikir, saya cukup mengamati setiap hari, jadi saya tahu kemarinnya agak turun Filipina. Saya pikir turun sudah stabil, waktu kita ditinggalkan oleh teman kita. Ternyata dia naik lagi. Kita lihat juga India naik terus. Tapi kalau kita lihat jumlah kasusnya, tentunya berbeda sesuai dengan jumlah penduduknya. Filipina jumlah kasusnya 61.000 dengan kematian 1.600, sedangkan kita bisa lihat India 878.000 kasusnya dengan kematian 23.000. Nah, kita lihat negara lain yang lebih disiplin, Malaysia, tetangga kita. Kasusnya sangat turun, serut turun. Bahkan sekarang ini cuma 8 orang kasus yang positif per hari seluruh Malaysia. Demikian juga Italia yang pernah sangat heboh sedunia tentang Italia karena senangnya kumpul-kumpul dan sebagainya. Ternyata dia sudah turun sekarang. Tidak lagi mengkhawatirkan. Nah, kita lihat sekarang. Saya senang lihat beberapa negara ini untuk memberikan pemahaman bagi kita apa yang kita harus lakukan gitu. Bukan kita sebagai ansih kita, tapi kita dengan seluruh masyarakat di sekitar kita, mulailah dari keluarga, kemudian ke teman dekat dan sebagainya, lingkungan kerja. Kalau kita sama-sama menjaga ini, mudah-mudahan semua menular, semua akan kita bisa seperti Italia. Nah, ini adalah Australia. Karena anak cucu saya di Australia, jadi saya tahu, saya juga memantau. Pada saat ini mereka sudah mulai sekolah. Kerja belum. Pointer saya kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya.
di daerah sini mereka sudah sekolah. Kelihatan, tapi Prof. Kemudian naik. Sekarang mereka lockdown total. Lockdown tingkat tinggi. Lockdown yang level tertinggi, jadi tidak boleh keluar rumah sama sekali. Nah, itulah yang dialami oleh Australia. Sekarang, bagaimana negara kita? Inilah Indonesia. Ini data masih tanggal 16 Juni. Nanti di slide selanjutnya saya sudah sempat ganti ke data yang hari ini. Ini 16 Juni. Kita tidak, turunnya ada juga naik gitu loh. Turun sedikit, naik lagi. Nggak pernah turun yang agak lebih lama gitu loh. Sekarang total kasus kita 81.000 dengan kematian 3.800. Nah, kalau kita lihat menyedihkan, ini adalah beberapa, hanya beberapa, karena sekarang jauh lebih banyak lagi tenaga medis, dalam hal ini adalah kebetulan dokter yang ada datanya pada saya yang meninggalkan kita. Dan beberapa di antaranya ini adalah teman-teman saya, kayak seperti misalnya yang paling bawah ini adalah FKUI di atas saya 1 tahun. Dan banyak lagi hal seperti itu terjadi. Nah, sebenarnya apa sih COVID itu? COVID itu adalah suatu penyakit. Sebenarnya dia disebabkan oleh coronavirus. Adalah family dari virus yang menyebabkan berbagai level dari penyakit seperti flu yang biasanya dari mulai yang level of severity-nya rendah sampai ke yang lebih berat, dan yang terakhir ini adalah yang beredar yang kita tahu sebagai COVID-19 ini. Kalau kita lihat di mana sih ininya, apa penyakitnya ini? Nah, di sinilah sumbernya itu. Masuk dari salah satu lubang yang ada di sini, apakah mata, apakah hidung atau mulut, kemudian masuk ke bawah hingga ke paru-paru yang menyebabkan respiratory distress, jadi gagal pernafasan. Nanti kita akan bicarakan mengenai penularannya dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa saya sudah mencari tadi pagi sempat barusan sambil dengarkan pidato Indonesia. Sekarang naik lagi jadi 17.000 pada tanggal 18 Juli. Kita diingat 81.000, sekarang 84.000. Lebih tinggi dari kasus di Cina. Dengan kematian lebih sudah melewati angka 4.000. Inilah sangat memprihatinkan keadaannya saat ini di Indonesia. Kalau kita lihat, apa sih yang namanya new normal atau disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru ini baru aja disetuskan beberapa hari yang lalu. Karena new normal ini memberikan konotasi normal. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Sebenarnya yang kita harapkan misalnya ini di Singapura, maka mempunyai suatu timing yang tepat gitu loh. Timingnya sangat tepat di mana new normal ini diberlakukan pada saat memang kurvanya sudah turun ke bawah. Dan ini pun dilakukan new normal ini dengan sangat hati-hati. Ada fase 1, fase 2, dan fase 3 adalah save the nation. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Kita mengalami waktu itu new normal mulai dari awal Juni. Tadi kita sebut apa tadi, adaptasi kebiasaan baru. Kita harus ikut, tapi kita harus pandai-pandai kita menyikapi bagaimana keadaan lingkungan kita. Nah, saya berusaha untuk mengeksplor sebenarnya apa sih arti dari new normal. Ternyata new normal ini pertama kali dicetuskan oleh para ekonom, pemain bisnis. Dikatakan adalah new normal adalah suatu keadaan di mana masyarakat harus menerapkan aturan baru untuk jangka panjang. Jadi dalam new normal, masyarakat harus melakukan hal-hal yang benar. Ini dikemukakan oleh Roger McNamee tahun 2003. Ini lagi apa normal? Of what is dictionary, dikatakan di sini bahwa suatu yang dulunya unfamiliar, kita kan nggak pernah pakai masker, kita nggak cuci-cuci tangan, rusak-rusak tangan, itu adalah unfamiliar, tapi itu harus menjadi familiar saat ini, menjadi suatu standar, dan menjadi sesuatu yang memang kita harus lakukan. Dan
menurut Kementerian Sosial, kenormalan baru itu dikatakan sebagai kembalinya aktivitas ekonomi, sosial, kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID. Jadi kita memang sekarang zamannya apa infomed, semuanya dari medsos dan sebagainya. Sebenarnya dari Kementerian Dalam Negeri sudah menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini dengan peraturan yang cukup baik. Kalau kita ingat lagi tadi yang kuning bahwa peraturan new normal itu adalah ada aturan yang harus digunakan mau nggak mau suka nggak suka untuk jangka panjang. Nah, ini adalah semua peraturan dari awal terkait PSBB. Ada pembatasan moda transport Kemenhub, kemudian dari Kementerian Perhubungan, kemudian semua ini adalah peraturan terkait PSBB, dan pada waktu itu masih sangat ketat batasan mengenai pekerjaan dan sebagainya untuk pengelola rumah sakit dan sebagainya. Ini adalah contohnya bahwa agar menjaga pelayanan diberikan aktivitas dengan berjalan tapi terbatas, menjaga produktivitas kinerja pekerja dan sebagainya tapi dengan berbagai macam pembatasan. Ini contohnya, misalnya untuk usia di atas 65 dengan ada komorbid harus dirumahkan. Nah, kemudian itu adalah peraturan-peraturan regulasi-regulasi dari instansi lembaga pemerintah mengenai diterapkannya mulai PSBB. Jadi pada kalau kita lihat skema tadi awal adalah di awal. Nah, kemudian keluarlah peraturan mengenai masa transisi PSBB itu adalah istilah yang diterapkan di DKI. Dan juga kita lihat aturan PSBB berbagai negara di berbagai kota di Indonesia. Jadi kalau ala Jakarta itu new normal ini disebut sebagai transisi PSBB. Nah, dikatakan bahwa PSBB ini akan diadakan sampai dengan 16 Juli. Baru tadi saya cari, sekarang dimundurkan hingga 30 Juli. Kemudian akan masuk ke new normal atau yang disebut sebagai apa tadi? Adaptasi kebiasaan baru. Nah, di sini kalau kita lihat berbeda dengan yang tadi, ini yang nomor 51, kalau tadi dikatakan harus pembatasan, ini harus di rumah dan sebagainya. Di sini hanya dikatakan bahwa jumlah orang yang kerja itu 50%. Tujuannya apa? Adalah tujuannya supaya tidak bisa menjaga jarak, jadi physical distancing bisa dikerjakan. Nah, ini hanya sedikit skema untuk memperlihatkan kalau teman-teman sekalian jalan dari rumah, kan saya tahu ini adalah artritis seluruh Indonesia, jadi harus tahu Manado bagaimana sih, misalnya yang di Manado, atau salam buat yang di Lombok, bagaimana sih di Lombok gitu loh, masuk ke dalam kategori resiko mana.
kemudian atau yang di Jakarta atau yang di Bogor. Daerah di Jakarta juga dibagi-bagi, ada daerah yang merah, ada yang daerah orange, kuning dan sebagainya. Yang hijau hampir tidak ada. Nah, kita harus tahu sebenarnya implementasi atau aktivitas apa yang bisa atau dianjurkan maksimal untuk dikerjakan. Jadi misalnya ada dari suatu daerah yang daerah orange, terus kemudian ke Jakarta, ada keperluan penting sekali. Pada waktu pulang itu harus semua barangnya dicuci, karena Jakarta itu adalah daerah merah. Contohnya adalah implementasinya seperti itu. Baik, kita tinggalkan mengenai COVID dengan new normal tadi, kita sekarang melihat sebenarnya apa sih hubungannya dengan kanker. Kita ketahui bahwa 60-70% pasien kanker itu mengalami imunosupresi. Imunosupresi itu adalah penurunan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Sehingga tentunya akan lebih mudah, secara rasional akan kita mudah cerna bahwa akan lebih mudah bahwa pasien kanker itu akan terkena infeksi COVID. Note yang kedua yang harus kita ingat adalah kalau pasien kanker terkena COVID, maka dia lima kali lebih berat dari kalau pasien yang non-kanker terkena COVID. Artinya adalah level of severity-nya akan lima kali lebih berat. Jadi kita harus melindungi mereka juga gitu loh. Bahwa atau dalam hal ini adalah pemahaman-pemahaman yang saya berikan, sehingga dalam berbicara dengan pasien COVID, memberikan arahan pada pasien, kita mempunyai sesuatu dasar knowledge yang sama. Nah, jadi intinya adalah seperti ini. Penyakit kanker atau penyakit kronik lainnya, misalnya jantung atau imun, menyebabkan sistem imun melemah. Tapi di pihak lain, kalau untuk penyakit kanker, radioterapi dan kemoterapi menambah menurunkan sistem imun. Kenapa ini saya bulak-balik, saya berkali-kali saya kemukakan? Karena teman-teman semua berhadapan dengan kelompok orang tersebut. Jadi orang pasien-pasien penyakit kanker dengan daya tahan imunitas yang sangat menurun, sehingga sangat mudah terkena COVID. Nanti kita lihat bagaimana yang terjadi di RSCM. Nah, tapi di pihak lain kita tahu bahwa ini kelompok ini termasuk radiation therapist, loh, di sini ada ditulis, maksudnya orang-orang yang bekerja di radioterapi, maaf, ya, itu mempunyai resiko terjadinya infeksi lebih tinggi, termasuk 10 besar lebih tinggi. Kalau kita lihat kelompok radiation therapist itu 95,4, jadi levelnya sangat tinggi sekali, lebih mudah untuk lebih tinggi, bukan lebih mudah, dalam hal ini adalah data empiris memperlihatkan bahwa kelompok radiation oncologist, radioterapis ini mempunyai angka lebih tinggi. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Tapi bukan hanya radiation terapis, juga kalau kita lihat berbagai dokter bedah misalnya yang biasa bekerja di head and neck atau dokter gigi atau ginekologi, dermatis, itu juga kelompok pekerja yang mempunyai resiko lebih tinggi. Kalau di sini adalah resiko lebih tinggi bukan datang dari badannya tapi dari lingkungannya. Sehingga kontak dengan pasien, risiko transmisi COVID-19 perlu waspada. Ini contoh sederhana. Ini sih, saya bukan epidemiologis, tapi ini adalah hitungan sederhana yang dari data yang kita ada center kita. Mungkin masing-masing bisa mengukur. Ini adalah Jakarta misalnya. Jakarta kemarin, tadi kan ada 15.000 orang. Dengan penduduk 10,5 juta orang. Maka persentasinya yang terkena COVID adalah 0,142%. Sekarang kita lihat di sini. Nih, radiation oncologist dengan residen jumlahnya 165 dengan PPDS. 3 positif, 1,8%. 3 ini adalah 1 di Surabaya, 1 di Bali, dan 1 di Jakarta, PPDS kita. Nah, kalau kita lihat dari pasien, jadi 1,8%, jauh lebih tinggi daripada populasi normal. Kalau kita lihat di pasien, sejak new normal kami meminta untuk agar
supaya semua pasien radioterapi itu diarti. Dan selama radiasi setiap 2 minggu sekali dilakukan rapid test. Ternyata dari sejak mulai itu diselenggarakan, sekarang itu bisa diselenggarakan, kita melakukan 120 RT dari 47 dilakukan rapid test, kemudian kita temukan ada 9 yang positif. Dan 9 itu di swab. Dari yang di swab itu 2 positif. Dan kebetulan itu pasien brachiterapi, dan kemarin ini ada pegawai dan dokter di brachiterapi yang positif arti, tapi alhamdulillah swabnya negatif. Jadi kita lihat di sini bahwa dari 120 itu ternyata dari 47, jadi 40% kurang lebih 5 yang di swab itu positifnya adalah 1,7%. Jadi kembali lagi lebih tinggi dari populasi normal. Ini adalah sederhana aja. Nah, slide ini memperlihatkan ada 3 kelompok. Kelompok yang non-cancer, kelompok cancer survivors, dan kelompok pasien dengan kanker. Ternyata pas cancer survivors dengan pasien dengan sedang pengobatan kanker itu lebih tinggi angka kejadian COVID dan level of severity-nya. Nah, tapi apapun juga kita berbicara, kita tidak bisa mengabaikan atau tidak bisa seperti departemen lain, apalagi juga di sini kalau ada radiografer radiologi, itu juga demikian juga radiografer radiologi, kita tidak bisa menunda. Semua pelayanan harus tetap berjalan. Dengan memikirkan, dengan sedikit penyesuaian-penyesuaian, dengan memikirkan keselamatan pasien dan petugas. Dan dari pasien kita harus lihat risk and benefit-nya. Kenapa? Karena kita tahu, kalau kita berbicara dengan kanker, waktu itu sangat menentukan perkembangan dari penyakitnya dan menentukan keberhasilan dari pengobatannya. Bertambahnya waktu, stadiumnya akan lebih tinggi, kemudian akan menyebabkan keberhasilan pengobatannya juga menurun. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, pelayanan untuk kanker itu tetap berjalan, khususnya untuk radioterapi. Nah, sekarang bagaimana dengan pelayanan berjalan kemudian? Kalau dulu pada waktu PSBB, bukan dulu, beberapa waktu minggu yang lalu, itu semuanya sepi, di kereta sepi, kemudian ngantri apa-apa juga sepi, dan sebagainya. Sekarang adalah seperti ini. Dalam keadaan new normal atau adaptasi ke normalan baru, di kereta penuh, di nunggu karcis juga penuh, naik Gojek juga seperti ini. Saya ceritakan ini karena mereka akan kemana? Mereka akan datang ke kita gitu, di depan kita gitu. Nah, seperti ini adalah resiko penularan pada pasien kanker, di mana di rumahnya menjadi ramai dengan kebiasaan baru ini atau new normal ini lebih ramai karena orang mulai beraktivitas keluar, anggota keluarga yang ada di rumah masuk ke rumah, kemungkinan terkena paparan lebih besar, kemudian di perjalanan tadi kita sudah lihat, sementara COVID ini kan tidak bisa dilihat, padahal dia ada di mana-mana. Kemudian sampai ke rumah sakit, nanti slide selanjutnya akan menjelaskan apa aja yang mungkin terjadi di rumah sakit. Padahal mereka ini adalah kelompok yang high risk dan lebih rentan terkena COVID. Sehingga jaga jarak antara pasien dengan petugas kesehatan, apakah dokter, semua petugas kesehatan itu harus tetap dijaga. Karena walaupun menggunakan ini semua sampai ke hazmat, tetap saja bahwa tidak menggaransi akan COVID-free. Nah, ini adalah hospital transmission yang mungkin terjadi. Ya, dari mulai tadi tuh orang-orang yang dalam perjalanannya seperti itu, untuk bisa di rumahnya dalam perjalanan untuk mencapai rumah sakit, sampai kemudian ada semburan dari nafas atau dari batuk yang bisa langsung terhirup, kemudian atau melekat di tangan, salaman, dari mencet lift dan sebagainya. Kemudian bisa di antara pasien, jaga jarak, diperlukan di sini.
atau antara dokter dengan pasien juga, ini semua bisa terjadi. Dan sudah ada data yang mengatakan bahwa dari satu pasien yang positif, rata-rata bisa menularkan hingga 2-3 orang normal. Dan harus diingat bahwa ini nih invisible, tidak terlihat. Dalam arti bahwa banyak sekali orang yang tanpa gejala. Dua pasien yang di kita, yang di radioterapi yang positif, pasien, itu dua-duanya tanpa gejala. Jadi yang terlihat di sini adalah memang mereka lebih rentan terkena, tapi mereka masih sedikit mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik, karena kan nggak semua pasien kanker juga daya tahan tubuhnya jelek gitu loh. Maksudnya bukan daya tahan tubuh, fisiklinya lebih turun, kan tidak. Tadi dikatakan bahwa 60-70%. Nah, mungkin itu kebetulan yang 30-40% yang daya imunnya tidak terlalu rendah, sehingga tidak memberikan gejala. Tapi tidak memberikan gejala itulah yang jalan-jalan kemana-mana menyebarkan virus. Jadi ini adalah transmission route di hospital. Sehingga apapun juga dalam pekerjaan kita, sesibuk-sibuknya kita harus sangat memahami bahwa semburan ini bisa terhirup atau bisa melekat sehingga kita hirup atau masuk dalam saluran pernafasan kita. Sehingga cuci tangan di ruang radiografer, kalau perlu di ruang pesawat harus ada hand sanitizer, masker harus dipakai, jangan salah pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, kalau saya kadang-kadang saya lakukan hati-hati, jangan nafas ke nafas berhadapan. Kalau terpaksa harus positioning atau bagaimana, jangan dari pihak mukanya itu ngadep ke kita gitu. Singkirkan mukanya ke tempat lain. Nggak apa-apa. Nah, ini tadi yang saya katakan, masker, jangan salah pakai masker. Karena salah pakai masker bisa, atau hanya pakai face shield saja, atau pakai masker tapi hidungnya keluar, itu sama sekali tidak ada gunanya. Harus gunakan masker dua-duanya dengan baik. Dan kemarin saya kirim ke grup radiografer RTP RSCM bahwa apa dampaknya kalau taruh masker di dagu. Taruh masker di dagu itu, padahal masker ini kan sudah menyaring, barangkali ini ada virusnya. Kemudian ditaruh di dagu, virusnya pindahlah ke dagu. Kemudian ditaruh lagi ke atas, pindahlah. Jadi tidak boleh, bahkan sayang saya tidak masukkan dalam presentasi ini. Ada cara-cara bagaimana menaruh masker kalau akan makan. Jadi tidak boleh karena malas nyantol di hidung terus kita turunin aja kita makan. Itu juga tidak boleh. Nah, sedikit ini menjelaskan bahwa kalau dua-duanya tidak pakai masker, yang sakit dengan yang sehat, totally, practically 100% akan mengenai. Kalau misalnya yang sehatnya pakai masker, 70%. Kalau yang sakitnya pakai masker, itu lebih baik sekali. Probability-nya sangat turun dengan drastis. Kalau dua-duanya masker, alhamdulillah, hampir mendekati hanya 1% kemungkinan saling menularkan. Jadi sebenarnya stay safe and healthy, work, stay at home as much as possible, dalam arti bahwa kerja, kemudian pulang ke rumah. Jangan kemana-mana. Karena apa? Aturan kerja kita. Kita harus mengikuti peraturan. Dikatakan oleh kementerian-kementerian bahwa kita harus mulai kerja, ya kita kerja. Tapi sebutlah di ruang kerja harus berusaha untuk menerapkan semua ajas-ajas COVID tersebut, kemudian pulang ke rumah, tidak kemana-mana. Kalau saya kebetulan belanja dan sebagainya sudah via online. Karena ternyata belanja online itu tidak lebih mahal dari belanja, ada beberapa belanja online, nggak semua belanja online, itu tidak lebih mahal daripada belanja di pasar. Nah, kalau ada seperti ini, no way. Ini hanya contoh, salah satu. Ini adalah pasien perawatan, kalau pasien leher, kepala dan leher. Kita sering menghadapi pasien seperti ini kan ya, teman-teman sekalian radiografer dimanapun juga pasien leher. Lihat mukanya, mulutnya terbuka. Kemudian ini juga mulutnya terbuka menggunakan alat bantu.
dan juga pasien-pasien yang menunggu. Ini adalah kasus kanker leher dan kepala. Penyakitnya adanya di sini. Baik di nasofaring, dari oral, nasal, nasofaring, orofaring, sipofaring, dan laring. Kemudian, kita tahu bahwa COVID juga di situ penyakitnya. Padahal kita sudah tahu bahwa kalau ada kanker di suatu area itu dan mendapatkan radiasi, maka imunitas lokal ini bertambah turun lagi. Di samping imunitas sistemiknya, imunitas lokalnya mendapat radioterapi, itu semua menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga kenapa dikatakan bahwa pengobatan kanker leher dan kepala potensi paparan virusnya besar. Jadi untuk teman-teman yang sering positioning pasien leher dan kepala, hati-hati kalau sedang mempositioning daerah leher kepala dan leher. Nah, sekarang yang terakhir adalah session terakhir mengenai kebijakan Polri. Sedikit saya ingin menjelaskan apa sih bedanya. Kita kan berbicara dengan kanker. Berapa persen sih kita menterapi pasien yang bukan kanker? Mungkin di bawah 1%. Hanya dulu kita sering melakukan radiasi pada bekas operasi supaya tidak terjadi cicatrix atau ada nyeri yang hebat yang walaupun tanpa PA kita berikan radiasi. Tapi itu masa lalu, masa kini. Hal itu dengan ditemukannya berbagai macam jenis pengobatan, pengobatan-pengobatan menggunakan radiasi pada bukan keganasan bertambah menurun. Ini adalah perbedaannya tumor. Tumor itu semua benjolan yang ada di badan, namanya tumor. Ada yang jinak, ada yang ganas. Yang ganas itu gampangnya skematisnya seperti ini deh. Kalau jinak itu kapsulnya jelas, tebal. Operasinya gampang, dicoret sedikit, langsung dipelejitin, itu keluar. Tapi kalau ganas sih seperti ini, ada rambut-rambutnya masuk di antara jaringan normal, bahkan ini gampang masuk ke pembuluh darah atau masuk ke kelenjar limfe. Sehingga kalau kita ada misalnya kanker payudara, kenapa kita sinar payudaranya tapi juga kelenjar limfenya kita sinar. Dan dia mempunyai kemampuan untuk hidup di organ lain. Ini yang disebut sebagai metastasis. Kalau tumor jinak tidak selnya walaupun terbawa di darah dia tidak mampu untuk hidup di organ lain. Sedangkan pada kanker ini mempunyai kemampuan untuk hidup di organ lain. Dan tabel yang tadi lagi, kalau ada metastasis nih stadium 4 lihat kemungkinan hidupnya menjadi sangat rendah. Katakanlah misalnya 2 tahun hanya berapa survivalnya tidak sampai 1 tahun misalnya. Seperti itu. Kalau sudah ada metastasis. Sehingga kenapa kembali lagi bahwa mau nggak mau suka nggak tidak suka berhenti, khususnya
campur aduk gitu, pasien apa boleh siapa, pasien siapa aja disinar oleh siapa aja, bergantian hanya berdasarkan shift kerja, maka kita pengalaman pada waktu satu orang itu adalah menjadi suspek, itu susah sekali kita melacaknya karena bisa ketemu dengan banyak orang. Kemudian pengurangan jadwal jam kerja, nah inilah yang saat ini menjadi pertanyaan, karena kita kan mengikuti peraturan dari suprastruktur, dari pemerintah dan sebagainya, dari direktur rumah sakit, dari Kementerian Kesehatan, kita harus mengikuti peraturan itu. Tadinya memang ada pengurangan jadwal jam kerja kalau bisa dilakukan, kalau tidak bisa dilakukan maka terpaksa kita harus pandai-pandai menyikapi apa, melaksanakan peraturan yang ada tersebut. Nah, ini masih diterapkan kalau di RSCM bahwa usia di atas 65 tahun dan memiliki komorbid harus WFH, rapid test berkala terhadap dokter, pegawai, fisika medik, perawat, dan juga pasien. Nah, kami mempunyai suatu buku, pedoman pelayanan onkologi radiasi pada masa pandemi, nanti saya akan kasih ke Hambi atau ke siapa, Ucup. Nah, yang penting di sini ada satu statement bahwa jajakilah kemungkinan telekonsultasi. Nanti kita akan bicara mengenai telekonsultasi. Dan anjurkan bahwa pas kita sudah menganjurkan bahwa pasien itu jangan berobat pindah area. Misal dari Semarang di sinar di Jakarta atau dari Sumatera Utara. Memang susah sekali di jaga, tapi upayakan semaksimal mungkin bahwa pasien itu berobat di lokasinya sendiri. Kemudian terapinya disesuaikan dengan jadwal di center radioterapi tersebut. Tadi kita sudah katakan bahwa untuk pasien lain yang membawa surat pengantar akan dijadwalkan. Jadi ada intern komunikasi antara berbagai manajemen di dalam departemen itu untuk menentukan kita maksimal mau pasien itu berapa untuk keselamatan kita bersama. Dan itu akan menentukan penjadwalan pasien. Dan ada perubahan prosedur, nanti akan kita bicarakan. Nah, ini adalah sedikit gambaran bahwa seluruh kasus yang memerlukan radioterapi itu dibagi atas lower priority dan juga higher priority. Ini harus diterapkan oleh dokter yang menentukan ada indikasi atau tidak dan dalam menentukan penjadwalan tersebut. Jadi kalau pasien yang higher priority, seperti yang tadi kita katakan ada sumbatan jalan nafas, ada perdarahan, ada sakit yang hebat, dan penyakit-penyakit yang ada di dalam list ini, maka mau nggak mau, suka nggak suka harus menjadi prioritas utama. Tapi ada kelompok pasien yang bahkan radiasinya bisa ditunda. Ini ada kelompok pasien yang radiasinya bisa ditunda, atau ini ada kelompok pasien bahkan radiasinya bisa dipindahkan ke dipindahkan ke pengobatan lain. Karena misalnya kanker payudara bisa diberikan hormonal dulu, karena terapi yang diberikan akan lebih COVID safe untuk pasien maupun untuk tenaga kesehatan. Jadi yang kita bicarakan ini bukan hanya aman untuk tenaga kesehatan, tapi juga aman untuk pasien, dan tandanya kita membantu mencegah penularan dari virus COVID ini. Nah, ini adalah suatu skema. Saya tidak jadi kalau sudah ada indikasi, tadi kan ada indikasinya saja sudah ada penyaringan. Kemudian sekarang ada indikasi, maka akan dibagi kuratif atau paliatif berbagai alur ke bawah. Jadi saat ini dalam menentukan seorang pasien itu kanker itu diradiasi atau tidak harus mengikuti filter-filter yang sudah ditetapkan bersama di dalam buku pedoman tadi. Nah, jadi kira-kira stratifikasinya adalah ada pasien urgen, tadi kan yang pasien sito, kemudian brachiterapi. Nah, saat ini karena kemarin kejadian banyak di brachiterapi di RSCM, tapi sebenarnya dari sebelumnya pun kita sudah, karena kan aerosolnya tinggi, karena memakai anestesi dan sebagainya. Nah, sehingga brachiterapi ini memang masih tarik ulur. Kita sudah mulai melakukan pengurangan pasien, jumlah pasien brachiterapi. Dan bahkan beberapa diganti dengan booster eksternal bagi yang mempunyai MRT.
Karena booster itu harus menggunakan MRT. Lebih baik menggunakan MRT. Sehingga conformity index-nya akan lebih baik. Nah, untuk kasus lain, usahakan hipofraksi. Dan juga, karena kalau hipofraksi itu kita mempunyai waktu, jumlah pasien yang ditangani bisa tetap. Tapi kita mempunyai waktu. Karena antara satu pasien dan pasien harus dibersihkan dan sebagainya. Nanti akan diceritakan oleh Pak Ucup. Kemudian untuk yang follow up kita bisa tunda. Jadi harus pertimbangkan adalah mengatur jadwal per hari penerimaan pasien baru. Jadi kita harus menentukan sendiri target kita mau berapa gitu. Kalau targetnya terlebihi ya terpaksa harus menjadi daftar tunggu dan menunda pasien-pasien tadi sudah kita sebutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pasien baru positif atau suspek COVID? Kalau ada pasien seperti ini, tunda radiasi. Pasien on radiasi dengan gejala, maka harus dilakukan swab dan hentikan terapi radiasi sambil menunggu hasil swab. Ini penting sekali loh. Jadi pasien yang tadi dikatakan nomor satu kalau positif ini hanya dilakukan bila indikasinya tadi sesak, sakit hebat, atau perdarahan. Itu yang paling penting. Maksudnya yang kita utamakan. Yang lain itu tidak. Kalau positif, tidak diradiasi, atau kita tunda radiasi. Atau begitu juga yang suspek positif. Kemudian pasien on radiasi tadi, kalau ada kecurigaan, stop, swab dulu. Hentikan radiasi bila pasien on radiasi dengan gejala, pasien tanpa gejala tapi ternyata positif COVID. Itu juga harus berhenti. Nah, pasien yang positif COVID yang dinyatakan sembuh harus dengan 2 kali hasil swab dan rencanakan untuk memulai terapi lagi. Kalau ada pasien yang tadi, yang nomor 1 tadi, yang positif tapi harus dilakukan radiasi, itu adalah harus hasil diskusi dengan berbagai tim, dengan tim internal Departemen Radioterapi dan juga dengan tim Pinere dari rumah sakit setempat, dan harus tersedia APD yang adekuat, level 4, nanti kita akan lihat. Pasien diterapi pada sesi terakhir, karena setelah itu seluruh ruangan harus di general cleaning, kemudian tadi yang di general cleaning tadi. Nah, ini adalah hanya lewat saja. Nah, ini misalnya pasien radioterapi yang diselenggarakan pada pasien yang positif COVID. Kebetulan pasiennya sesak, lihat pasiennya datang dengan posisi duduk, lihat bahwa petugas semua menggunakan APD yang sangat lengkap. Kalau petugas yang sangat dekat tentunya harus menggunakan hazmat, sedangkan petugas yang lebih jauh, ini ada dokter Irwan dan sebagainya, harus menggunakan baris coat dengan lengkap dengan masker, kalau bisa N95 dengan face shield dan sebagainya. Dan setelah itu, karena pasien dilakukan terakhir, harus dilakukan general cleaning. Ini, seperti ini. Jadi untuk yang berhubungan langsung dengan pasien menggunakan hazmat atau yang memantau pengobatan menggunakan baris coat dan lengkap dengan face shield dan sebagainya. Ini adalah yang tadi. Nah, hipofraksi. Jadi tolong ingatkan dokternya untuk lebih safe, COVID safe untuk pasien maupun nakes. Yang bisa dilakukan hipofraksi, utamakan untuk dilakukan hipofraksi. Hipofraksi itu jadi jumlah fraksinya lebih sedikit daripada fraksi normal. Yang kedua adalah teknik juga disederhanakan. Kalau misalnya pasien stadium lanjut gitu, atau memang kita harus agak compromise, yang biasanya kita lakukan MRT, kita sekarang lakukan 2D atau 3D, teknik-teknik yang lebih sederhana karena memiliki arah beam dan modulasi yang lebih sederhana sehingga mempunyai waktu lebih untuk lebih pendek paparannya dengan para petugas artitis yang ada di pesawat. Triase dilakukan, nanti Ucup akan menjelaskan, saya sudah lihat slide-nya, ada slide yang bagus sekali mengenai triase, tapi ini singkat saja. Ini adalah triase pada departemen sendiri, karena ada triase yang pertama adalah sebelum masuk ke rumah sakit,
semua harus di-screening temperatur, dan bukan hanya temperatur, sekarang dilengkapi dengan ada sejumlah kuesioner yang harus dijawab setiap hari. Kemudian tadi kita sudah bicarakan, semua dibagi atas grup-grup-grup, ini contohnya aja dua grup. Kemudian waktu kerja diskusikan dengan rumah sakitnya, kalau memang rumah sakitnya seperti persahabatan, maka harus minta supaya lebih pendek jam kerjanya, tergantung situasi dan kondisi. Physical distancing dan tadi general cleaning. Dan setiap saat harus menerapkan semua mekanisme proteksi dari radiasi, yaitu cuci tangan, proteksi dari COVID, yaitu cuci tangan, kemudian jangan megang muka, kemudian kalau apa prosedur batuk yang baik, jangan sentuh kanan-kiri. Nah, ini contoh yang tadi lagi. Kalau kita lihat, semua resepsionis atau administratif yang berhubungan dengan pasien sekarang menggunakan, karena dulu yang pernah radioterapi mungkin ini tidak, RSCM ini tidak ada, sekarang semua pakai menggunakan penghalang. Kemudian ini adalah triase, ini mana sih kursor saya, ini triase. Jadi bukan hanya mengukur suhu tapi juga dengan wawancara yang baik. Dan ini kita lihat ada apa, physical distancing di ruang tunggu. Bahkan juga untuk jalur pasien, jalur orang yang lewat juga. Kalau ada yang jalan, jadi tidak mengganggu. Kalau kita lihat di sini ada pelang. Dulu nggak ada ini. Bukan dulu, kemarin sebelum COVID tidak ada. Sekarang digunakan untuk mencegah adanya kontak antara orang yang jalan dengan pasien yang menunggu. General cleaning seperti ini dilakukan. Setiap setelah menangani pasien COVID positif, di akhir pelayanan hari itu atau setiap minggu. Ini adalah APD level 1, level 2 nih yang ditetapkan oleh Polri, memang agak sedikit berbeda dengan yang dari WHO. Kita membuat ini didasarkan pada, jadi ada hijau, biru, kuning, dan merah berdasarkan pada pengalaman apa yang kita, nanti kan slide ini akan saya tinggal. Jadi ini kalau hijau itu areanya mana, tata udaranya bagaimana, profesinya. Jadi semua administratif, resepsionis, kasir, petugas rekam medik, jangan kita melindungi kita saja sementara rekan-rekan kita yang di depan terkena. Kemudian aktivitasnya apa, kemudian peralatan pelindungnya apa, ini lengkap ada hijau, ada biru, ada kuning, dan ada merah. Merah tentunya adalah brachiterapi dan kalau kita menangani pasien COVID. Ini kurang lebih skematis lagi. Ini yang dari WHO, yang rawat inap, rawat jalan, rapid response, dan komunitas. Silahkan aja nanti dipelajari satu-satu. Nah, gak usahlah berobat ke tempat lain, kalau bisa berobat di dekat rumahnya aja. Dan waspada untuk pasien kanker adalah daya tahan tubuh. Jadi makanya sekarang kalau di radioterapi mulai kemarin ini, pasien-pasien yang nunggu pasien kanker itu lebih banyak yang dikasih makan. Sumbangan dari dokter-dokter lah. Jadi karena kenapa? Kemarin ini kita lihat bahwa drop out-nya itu makin tinggi, bukan drop out, jadi pasien yang tidak datang. Kalau dulu yang tidak datang katakanlah setiap seharinya 5-10%, sekarang tuh lebih banyak pasien yang tidak datang, tidak rutin datang. Nah, kita berpikir, apakah tidak mungkin karena keadaan ekonomi yang bertambah susah sehingga makannya tidak bergizi, mungkin hanya makan pakai garam, pakai kerupuk, pakai ikan asin. Maka kita sebisa-bisa yang masih ada saling berbagi untuk memberikan makan siang bagi pasien-pasien, khususnya tentunya adalah pasien-pasien yang tidak mampu, pasien-pasien yang BPJS.
Kemudian, karena kalau kita ngomong aja, tingkatkan daya tahan. So, kita nggak ada uang, terus mau bagaimana gitu loh, misalnya. Kemudian, harus tetap menjalankan apapun juga yang dikatakan pemerintah. Kita ini punya struktur, jadi kita tidak bisa apa maunya gitu. Ah, sekarang COVID lagi tinggi, saya nggak mau kerja. Nggak bisa gitu loh. Tapi kita harus pandai-pandai. Nanti saya akan berikan di slide terakhir. Dan penunggunya hanya boleh satu orang. Kemudian kalau ada gejala COVID, mereka harus mengerti apa gejala COVID, harus melapor. Kadang-kadang mereka bersembunyi. Jadi dia udah tahu bahwa dia sesak dan sebagainya, tetap aja dia datang gitu. Karena itu membahayakan yang lain. Dan juga hindari bepergian antar kota. Kemudian telekonsultasi. Nanti kita akan juga bicarakan sedikit. Nah, bagi pasien yang sudah selesai berobat, mau kontrol otot, mau kontrol, kalau misalnya ada sesuatu yang penting sekali, bisa mendatangi dulu fasiankes terdekat. Kecuali kalau memang sesuatu yang kira-kira berhubungan dengan kankernya, baru usahakan untuk telekonsultasi dulu, kemudian baru kalau perlu datang. Saya melakukan telekonsultasi banyak. Kemudian untuk pendamping pasien kurang lebih sama. Nah, ini yang penting sekali. Kalau misalnya kerja, kemudian jam makan, jangan makan bareng. Ini adalah contoh analisa dari outbreak karena yang tidak disangka. Jadi misalnya ini, makan-makan. Mereka udah makan-makan benar jauh-jauh. Tapi ada AC yang muter terus. Akhirnya kena beberapa orang. Satu orang ternyata kena tanpa gejala. Akhirnya yang lain juga kena. Atau juga di ruang kerja seperti ini. Itu. Jadi kita harus berpikir gitu loh, apalagi pada ruang tertutup. Kenapa tadi salah satu saya katakan, kalau ada ruangan yang jendela yang bisa dibuka atau pintu yang bisa dibuka, buka. Nah, baiknya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu makan gitu rame-rame di ruang makan gitu ya kan, tolong seperti ini, jangan berhadapan-hadapan. Ini hal kecil, tapi karena kita tidak pernah bisa percaya bahwa teman kita adalah bukan pemberi virus, bahkan kita sendiri juga gitu. Baik, apalagi seperti ini. Kalau masih belakang-belakangan gini tidak apa-apa, asal jangan hadap-hadapan gitu. Kembali mengingatkan physical distancing itu adalah hal yang sangat penting. Ini ada di dalam ijo tua, kotak ijo tua itu. Nah, jadi untuk diketahui bersama, telemedicine adalah saat ini salah satu dari pilihan. Untuk pasien yang tidak memerlukan tindakan, jadi pasien-pasien kontrol, pasien-pasien kontrol atau pasien konsultasi bisa dari rumah, tidak memerlukan pemeriksaan fisik. Dan ini bukannya kita mau buka buat, ini didukung oleh baik dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, kemudian dari Konsil Kedokteran, baik dari Kementerian Kesehatan, itu adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk men-support untuk dilakukannya telemedicine atau teleconference. Pak Jokowi sendiri mengatakan kalau ada yang tidak disiplin mengikuti protokol, tegur. Jadi kita harus saling menjaga di antara kita dan jangan paksakan karena terapkan new normal tanpa melalui tahapan yang benar. Nah, ini adalah diskusi. Jadi kita harus mengikuti peraturan karena kita punya suprastruktur, kita punya direktur rumah sakit, kita punya Kementerian Kesehatan, kementerian-kementerian lain yang semua ikut mengatur COVID, gitu, kadang-kadang membingungkan. Nah, tapi kita harus mempunyai pemahaman seperti tadi yang sudah diuraikan tentang COVID itu. Jadi dalam melakukan aturan tadi, kita lakukan aturan yang ditetapkan berdasarkan pada data COVID. Jadi kita harus sering-sering juga membuka data dari media, bagaimana data COVID di daerah teman-teman sekalian dan juga di daerah rumah sakit yang akan dituju, berapa kasusnya, buka-buka telinga sebenarnya, di mana sih, kadang-kadang di lantai ini ada perawatnya positif. Kita harus waspada. Dengan kita aware, waspada, kita meningkatkan kewaspadaan, kita bisa menghindari diri kita dari bahaya. Nah, lakukanlah semua aturan atau aktivitas kita berdasarkan data COVID yang ada. Yang penting bagaimana kita bisa survive dengan good quality of life.
Karena dengan ini kita bukan mengamankan diri sendiri, tapi kita mengamankan juga banyak orang lingkungan. Tadi ada satu yang kita katakan bahwa dari satu orang bisa menularkan 2-3 orang yang sehat menjadi COVID. Nah, kalau ini pun harus dipahami oleh semua. Bagaimana sih zonasi di rumah sakitnya masing-masing? Kami di RSCM ada zonasi yang bagus sekali, walaupun dekat tapi ini tidak ada sama sekali hubungan. Ini adalah Kiara Ultimate, tempatnya COVID. Emang radioterapi dekat tapi ini tertutup sama sekali. Kemudian ini adalah zona kuning. Zona kuning itu mungkin kemungkinan ada tapi kecil sekali karena sudah dipagari gitu. Dan zona hijau ini adalah untuk administrasi. Ada sedikit merah di sini masih nempel di IGD karena tidak bisa tetap screeningnya, triasenya ada di IGD. Tapi begitu di IGD dikatakan ada COVID langsung pindah ke Kiara. Dan juga di gedung A masih ada 1-2 ketemu sejak ini diterapkan, tapi sudah jauh berkurang, hampir tidak ada lagi yang di area kuning ini dibebaskan sama sekali dari COVID. Tujuannya adalah supaya kita lebih nyaman bekerja. Semua yang COVID ditaruh di daerah merah. Ini harus tahu, jadi teman-teman sekalian kalau tahu ini tidak akan mendekat-dekat daerah yang ada COVID-nya gitu. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Intinya adalah kewaspadaan kita harus kita tingkatkan, karena kalau kita waspada, kita mendengar informasi yang benar, karena banyak sekali informasi yang ngaco juga banyak. Pandai-pandai bisa menyaring informasi benar, apa informasi yang ngaco-ngaco itu yang nakut-nakutin juga banyak sekali. Mudah-mudahan kita dapat bekerja dengan tenang. Dan satu lagi, kegelisahan itu akan menurunkan imunitas. Dan satu lagi, ternyata dari analisa BNPB, maaf, yang teman-teman tenaga kesehatan yang meninggalkan kita, banyak yang agak lalai. Jadi meremehkan gitu loh. Bukan semua pastinya. Meremehkan untuk tidak menggunakan APD yang sesuai. Dan banyaknya terkena, katanya beberapa itu terkena bukan dalam melakukan pelayanan. Misalnya di RSCM hingga saat ini alhamdulillah maaf tidak ada kita ditinggalkan oleh rekan di RSCM bahkan untuk daerah yang menangani COVID sendiri gitu. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas lindungan yang diberikan pada kita. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada moderator. Oke. Sudah. Terima kasih kepada Prof. Tati atas materi yang telah disampaikan dan sangat mengedukasi buat kita para radioterapis di masa pandemi kali ini. Semoga kita para radioterapis dapat menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu kita lanjutkan pada tahapan sesi tanya-jawab. Mungkin untuk host agar dapat menampilkan pertanyaan pada monitor. Ada yang mau bertanya? Gimana caranya tanya-jawab, langsung atau chatting atau gimana ya? Sudah ditampilkan, Prof. Oh, ini. Maaf, saya buka ya. Ya. Oh, yang sudah. Pertama dari ya. Muhammad Iqbal Yanuar Effendi. Izin bertanya, Prof, apabila ada pasien terapi radiasi dengan kasus Cito, tetapi pasien tersebut ada dugaan terinfeksi COVID, apakah pasien tersebut tetap dilakukan terapi radiasi? Bagaimanakah prosedurnya? Terima kasih. Itu tadi telah saya bawakan bahwa harus kita menganggap bahwa kita menerapi pasien dengan COVID positif. Tapi Cito, misalnya perdarahan atau nyeri yang hebat atau ada sesak nafas yang hebat, maka itu dilakukan dengan prosedur khusus. Prosedur khususnya dengan menggunakan APD level 3-4, kemudian dilakukan pada akhir radiasi hari itu,
dan setelah itu semua ruangan harus dilakukan general cleaning. Satu hal yang saya lupa tadi kemukakan bahwa dalam masa COVID ini antara satu pasien dan pasien lain kita harus melakukan cleaning kecil dari semua meja dan sebagainya sebelum pasien yang akan datang dilakukan terapi. Tapi khusus pada pasien COVID ini, tadi di foto yang saya bawakan bahwa dari mulai pasien itu masuk, petugas sudah menggunakan hazmat, kemudian petugas yang berkontak langsung dengan harus menggunakan hazmat, petugas lain harus menggunakan level 3 dengan baris code dan sebagainya, termasuk dokternya, dan alat radioterapinya di cover dengan plastik atau apa gitu, kemudian dilakukan radiasi setelah pasien dikembalikan, menyentuh pasiennya harus dengan hazmat, kemudian pasien dikembalikan untuk dikeluarkan, semua ruangan itu harus di general cleaning. Itu kurang lebih prosedur yang harus dilakukan bila kita lakukan radiasi pada pasien yang positif atau curigaan berat positif COVID, tapi pasien itu pasien sito. Kemudian yang kedua, izin tanya kalau ruang tunggu pasien tidak terbuka dalam antriannya bagaimana cara ya itulah yang saya juga di terapi di RSCM kan sama, tidak ada juga jendela yang bisa dibuka. Saya mengatakan kepada ketua UPOR, unit pelayanan onkologi radiasi, boleh sih kalau pintunya aja kita buka gitu loh. Yang biasa kita tutup, pintu depan kita buka gitu loh. Minimal ada sirkulasi, karena memang banyak sekali ruang tunggu yang seperti itu. Tapi penting menurut hemat saya adalah physical distancing. Tadi sudah ada gambar yang duduknya 2-1. Jadi gimana ya, 1-2 tengah, 1-2. Jadi jangan berhadapan. Kalau berbaris ke belakang itu tidak apa-apa. Nah, kemudian juga terapkan semua pasien harus pakai masker. Dan penunggunya juga harus pakai masker dan sediakan tempat untuk mencuci tangan dan sebagainya atau hand sanitizer sehingga baik pasien maupun petugas mudah untuk melakukan membersihkan tangan. Dan satu lagi, kalau berhubungan dengan petugas administrasi harus ada penghalang atau untuk keuangan, atau untuk penjadwalan, untuk macam berbagai hal, itu harus ada penghalang. Itu, kemudian bagaimana tindak lanjut apabila ada petugas karyawan dengan kasus positif COVID. Harus dilakukan tracing. Jadi pertama harus menghubungi tim Pinere di rumah sakit setempat, kemudian dilakukan meeting dengan tim Pinere tersebut, dan dengan kepala-kepala grup dari masing-masing kan di dalam unit radioterapi kan ada kepala grup radiografer, fisika, kalau di kami ada PPDS banyak dan sebagainya, itu harus kita kumpulkan siapa di trace, siapa yang terkena, yang ada kontak, ada ininya kontak lebih dari 1 jam dan sebagainya, kemudian kedekatannya berapa, itu ada kriterianya dari tim Pinere. Nah, pada orang-orang yang masuk kriteria itu harus dilakukan swab. Nah, itu yang kemarin dilakukan. Begitu ada pasien, 2 orang pasien wanita brachiterapi. Kalau brachiterapi kan wanita ya. Kalau wanita itu akan dibrachiterapi positif, maka dilakukan meeting tersebut dengan tim Pinere rumah sakit dan ditentukanlah siapa-siapa, dilakukan swab pada 17 orang. Dan kebetulan alhamdulillah semuanya negatif. Saya mau bertanya mengenai efektivitas rapid test. Saya bertugas di Jakarta mengenai swab, saya belum, kok hilang? Halo? Hilang nih, tabelnya hilang. Nah, tes aktivitas rapid test. Jadi berbeda antara rapid test dengan swab. Swab itu melihat virusnya ada atau tidak dengan PCR tadi. Sedangkan rapid test, kalau virus masuk, dia kan masuk sebagai kemudian antibodinya akan dibentuk oleh badan.
Nah, antibody itu yang diperiksa. Jadi sebenarnya kalau rapid test itu memeriksa respons badan terhadap virus yang masuk. Nah, sayang sekali, nanti saya akan kirimkan ke Mahdi atau ke Ucup, itu ada grafik yang memperlihatkan di mana kapan dari mulai terinfeksi, kapan gejala, kapan kan rapid test itu ada dua, ada IgG, ada IgM. Kapan IgM itu naik dan kapan dia turun, kapan IgG sebagai respon lambat itu naik dan kemudian turun. Jadi saya tidak terlalu setuju dengan mengatakan bahwa rapid test itu tidak ada gunanya sama sekali. Tetap aja untuk screening ada gunanya. Misalnya gini, kemarin ini ada dua yang positif. Jadi kan semua karyawan kan diperiksa. Ternyata ada dua yang positif rapid testnya. Yang satu IgG, satu IgM. Nah, kemudian dilakukan swab. Kebetulan dilakukan swab, dua-duanya negatif. Tapi pada awal kita begitu positif rapid test, minimal yang positif itu harus bukan positif reaktif. Itu di isolasi mandiri. Jadi waktu itu karyawannya ditaruh di apartemen, kebetulan dari terapi di RSM ada apartemen. Nah, ditaruh di apartemen, kemudian sampai menunggu hasil swab. Yang penting adalah pada saat menunggu hasil swab. Nah, begitu hasil swab negatif ya harus ya oke gitu. Walaupun sebenarnya ada yang menganjurkan bahwa swab test itu sebaiknya dua kali karena ada sensitivity specificity dari swab test itu 60-70%. Jadi mungkin aja ternyata masuk yang 40 yang merupakan false positif atau negatif. Tapi karena biaya mungkin, tapi kalau untuk pasien selalu harus dilakukan dua kali. Nah, seperti itu. Sedang yang satu IgG yang positif, kita sudah merasa lebih aman kalau IgG karena IgG ini minimal sudah 23 hari dari infeksi. Karena dia baru keluar itu dan IgM-nya negatif. Kita lihat di kurva itu pada waktu IgM sudah menurun sementara IgG masih positif itu adalah di atas 22 hari. Kurva itu kan data empiris kan yang dianalisa. Nah, yang satu IgM. Nah, IgM ini bahaya nih, mestinya di depan. Tapi alhamdulillah karena PCR-nya negatif, mungkin dia termasuk yang false positif gitu loh. Jadi seperti itu, rapid test tersebut minimal untuk screening bisa dilakukan. Saya bertugas di Jakarta, saya belum di swab, sempat mengajukan ke RS. Wah, tulisannya putus nih. Jadi memang swab itu dilakukan bila ada kasus. Jadi seperti yang di RSCM juga semua dilakukan rapid test. Kebetulan bersamaan ada yang positif, tapi kemudian pasien juga mulai dilakukan rapid test. Ada dua positif, di swab pasien itu positif sehingga di trace ada 17, walaupun swabnya negatif, artinya negatif, tetap dilakukan swab. Alhamdulillah negatif semua. Seperti itu nomor, kemudian izin bertanya apakah radiasi linek dapat mencarikan bunuh virus di ruangan? Wah, saya nggak tahu. Masa radiasi mau disinar? Enggak lah. Saya tidak tahu seberapa rentannya virus terhadap radiasi. Karena, tapi yang kita dalam implementasi sehari-hari, kita ketahui bahwa kalau pasien misalnya pasien sedang batuk pilek, demam tinggi dengan ada tanda-tanda infeksi, itu kita tidak lanjutkan loh radiasinya. Karena kita takut menjadi viremi atau sepsis, jadi virusnya akan menyebar ke darah. Karena di daerah yang kita sinar, daya tahan tubuhnya, daya tahan lokalnya menjadi menurun. Saya nggak tahu apakah virus itu bisa dimatikan dengan sinar, tapi yang pasti enggak lah. Yang mana lagi ya? Gimana ya? Ini udah kan? Pertanyaan itu, apakah referensi untuk hilang lagi? Oh nih, apakah referensi untuk beban kerja maksimal untuk radioterapi sembawanya? Adakah edukasi khusus untuk pasien radiasi selama pandemi? Jadi, referensi ini
tentunya kita mengacu pada referensinya IEA. Ada kan bahwa namanya satu radiografer itu harus tidak boleh menangani lebih dari sejumlah pasien. Akan tetapi yang mudah adalah jangan ada lembur aja. Yang lebih mudah untuk saya mungkin jangan ada lembur. Dan kalau dan mengikuti kebijakan dari rumah sakitnya, apakah boleh dilakukan pembatasan jam kerja dan sebagainya. Pada waktu PSBB ada, tapi sekarang dengan new normal rasanya tidak ada lagi. Itu sudah dicabut sehingga yang ada adalah hanya pembagian PFH dan WFO. PFH itu adalah yang work from home yang tadi usianya di atas 60-65 atau mempunyai comorbid. Jadi misalnya ada radiografer dengan comorbid, coba mengajukan ke direksi. Yang harusnya bisa diberikan pengurangan jam kerja. Tapi untuk yang tidak mempunyai, kalau radiografer kan 60 pasti sudah pensiun kan, tapi kalau dokter kan belum. Nah, radiografer yang komorbid misalnya ada autoimun atau kanker atau DM, coba melalui kepala departemennya minta diajukan ke rumah sakit pimpinannya untuk mendapatkan pembatasan jam kerja. Adakah edukasi khusus untuk pasien radiasi selama pandemi? Yang kita lakukan di radioterapi adalah kita membagikan flyer. Karena hanya itu yang kita bisa lakukan. Kan nggak mungkin kita hadap-hadapan dengan pasien terlalu lama maksudnya. Kan berhadapan juga harus ada batasan waktunya, tidak bisa terlalu lama. Tidak bisa lagi melakukan patient doctors discussion yang biasa kita lakukan di depan itu, gathering itu dengan pasien, dengan para dokter, itu tidak bisa lagi dilakukan. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah melalui TV, televisi, atau melalui flyer. Kemudian adakah referensi untuk beban maksimal? Itu udah. Kemudian ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya harus ngeklik di mana nih? Pak Moderator? Roy? Saya itu ya, suara saya hilang ya. Putus ya? Oh, Prof. Tadi jelas, Prof. Masih di unmute. Okay. Oh iya. Ada lagi ya, pertanyaan Prof. Cukup kayaknya udah semuanya terjawab, Prof. Sudah semua terjawab. Sudah semua. Ya. Apa yang saya terjawab? Memberikan sedikit manfaat dan pengertian. Yang penting adalah kita waspada. Yang penting adalah satu, kewaspadaan dan pemahaman. Kalau kita mempunyai kewaspadaan, kita mempunyai pemahaman, maka mudah-mudahan kita bisa menghindarkan dari pencemaran dari virus coronavirus ini. Dan satu hal lagi, ini juga berlaku untuk radiografer radiologi. Karena mungkin juga ada di antara peserta yang dari radiologi, harus juga hati-hati. Karena radiografer radiologi, semua pasien COVID pasti akan di CT scan. Sehingga pencemarannya akan lebih tinggi untuk radiografer radiologi. Barangkali itu yang saya bisa, pesan yang saya bisa kemukakan. Dan jaga kesehatan, makan yang cukup, kemudian maka minum vitamin C minimal kalau bisa 1000. Kalau ada vitamin D3, minum vitamin D3 2000. Kemudian kalau ada vitamin yang ada zinc-nya, minumlah vitamin pakai zinc. Jadi 3 vitamin yang dianjurkan itu adalah vitamin C, kemudian vitamin D3 dan zinc. Barangkali itu, terima kasih Rory. Terima kasih juga Prof sudah menjawab semua pertanyaan dari kami. Kemudian baiklah, untuk kesimpulan yang kita dapat ambil pada materi pertama ini yaitu bahwa pelayanan radioterapi harus tetap melayani pasien dengan terus mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan memikirkan keselamatan pasien dan petugas. Karena kanker, walaupun bukan emergency case yang perlu ditindak segera, tapi perlu ditangani dalam waktu yang tidak terlalu lama
dan radioterapi merupakan salah satu treatment yang sangat berperan penting pada kasus kanker ini. So, with good quality of life. Oke, terima kasih kepada Prof. Dr. Dr. Sumardi atas informasi dan pengarahan kepada kami semua. Selanjutnya, dapat dilakukan penyerahan sertifikat mungkin kepada Bapak Haris. Terima kasih. Halo, terima kasih kepada saudara moderator. Ya, ini kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Profesor Dr. Dr. Suwatasi atas share ilmunya kepada kami sekalian. Sangat bermanfaat sekali, Dok. Ini masih banyak pertanyaan, Dok, cuman karena waktunya enggak cukup, mungkin nanti bisa di-share di lain waktu atau di offline. Ini kami berikan penghargaan kepada Prof atas terima kasih kami kepada Prof yang telah bersedia menjadi narasumber dan membagikan ilmu kepada kami. Kami mohon keterima dari Prof. Terima kasih sekali lagi, Prof. Ya. Okay. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Prof. atas waktunya. Kemudian selanjutnya yaitu kita lanjutkan pada materi kedua kita pada hari ini. Dan kami harapkan kepada semua peserta masih dapat terus on video pada sampai acara seminar hari ini selesai. Pembicara kita yang kedua hari ini yaitu Saudara Muhammad Ari Hijrah Saputra. Beliau adalah radioterapis di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau juga jawab pelayanan radiasi unit pelayanan onkologi radiasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan pernah dipercaya sebagai penanggung jawab K3 unit departemen radioterapi dan juga sebagai penanggung jawab gedung Departemen Radioterapi RSUPN Cipto Mangunkusumo. Selamat pagi, Mas. Hari, Mas Lori. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengisi seminar hari ini. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya ulangi lagi beberapa ketentuan acara kita kali ini, yaitu pemateri akan diberi waktu untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Selama pemateri, tidak boleh ada interupsi dari peserta seminar. Setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab dapat membuka link yang sudah di-share oleh panitia. Pertanyaan akan ditampilkan seperti pemateri memaparkan materinya. Selanjutnya segera kita persilakan kepada pemateri kedua pada seminar hari ini. Untuk itu kepada Saudara Muhammad Ari Hijrah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rory Agustra Sterat atas kesempatan yang diberikan saya. Sebelumnya saya yang terhormat kepada Ketua Umum PARI Bapak Dr. Haji Sugianto SPD MPPSJMRI selaku Ketua Umum PARI, kemudian kepada Profesor Dr. Suhartati Gondowiardjo Spesialis Onkologi Radiasi Konsultan Onkologi Radiasi sebagai Ketua PORI di sini dan terhormat kepada seluruh panitia, kepada Pemda PARI, kepada seluruh
rekan-rekan sejawat, para senior dan adik-adik yang saya kenalkan. Di sini saya diberi amanah untuk sharing bagaimana prosedur treatment delivery pada pasien dalam pelayanan onkologi radiasi di era pandemi dan era new normal. Sebelumnya saya sedikit memperkenalkan diri saya adalah Muhammad Ija. Kalau tadi Prof. Tanti teriak-teriak atau bicara ucup, itu siapa? Itu adalah saya. Saat ini saya menjabat sebagai penanggung jawab pelayanan radiasi di unit pelayanan onkologi radiasi RSM. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang unit pelayanan onkologi radiasi RSM. Unit pelayanan onkologi radiasi RSM berada di zona kuning. Gedungnya berada di sebelah gedung radiologi dan berhadapan langsung dengan gedung TR Ultimate yang saat ini menjadi pusat layanan PDP dan pasien positif COVID. Saya akan menjelaskan sedikit tentang alat-alat yang kami miliki saat ini, layanan unggulan yang kami miliki. Kami memiliki pesawat tomoterapi, ini kami sudah memiliki pesawat Halcyon yang sudah kami operasikan. Kemudian kami juga sudah mengoperasikan pesawat CT Simulator Siemens, dan untuk segera kami akan segera mengoperasikan pesawat Versa. Sebelumnya kami telah memiliki pesawat 3D Brahi, pesawat simulator, pesawat varian unik, pesawat sinergi platform, dan pesawat sinergi S. Ini adalah alur pasien yang berlaku di unit kami. Sebelum pasien masuk ke unit kami, pasien akan berada di ruang triase premier. Di sini pasien dan pengambing akan di screening di gerbang utama RCM. Setelah itu pasien akan bergerak menuju pintu masuk RCM. Di sini akan difasilitasi dengan pengukuran suhu infrared. Setelah itu pasien akan menuju ke pintu masuk instalasi onkologi radiasi dan akan masuk ke ruang triase sekunder. Di sini tim security kami akan mengukur suhu tubuh pasien. Pasien akan terbagi menjadi dua screening, yaitu pasien baru dan pasien on radiasi. Untuk pasien baru, jika terdapat gejala demam lebih dari 38 derajat, pasien tersebut akan dikonsultan terlebih dahulu ke tim pinere. Jika tidak, pasien tersebut akan bergerak kembali ke ruang triase tersier atau ruang dokter. Di sini pasien akan di screening COVID-19, yang kemudian akan dianamnesa dan pemeriksaan fisik seperti pengecekan tanda-tanda vital dan hasil penunjang dan terapi. Setelah itu, pasien akan bergerak kembali ke ruang poliklinik. Di sini pasien akan menjalani anamnesis kembali, pemeriksaan fisik, penunjang, dan penentuan radiasi. Untuk pasien on radiasi, jika mengalami gejala demam atau berada lebih dari 38 derajat, pasien tersebut akan dikonsultasikan ke tim pinere. Jika tidak, pasien akan bergerak ke ruang triase quaternary atau prosedur radiasi. Di sini pasien akan dilakukan pengukuran tanda-tanda vital seperti darah, nadi, suhu, dan pernapasan sebelum masuk ke ruang. Setelah masuk ke ruang penyinaran, pasien akan keluar rumah sakit dan membuat treatment selanjutnya. Kami sudah melakukan program protokol kesehatan dengan pembatasan physical distancing mulai dari resepsionis, di mana resepsionis ini kami sudah menggunakan APD level 1. Berikut adalah gambar di mana proses pemeriksaan di poliklinik. Dokter di poliklinik ini menggunakan APD untuk level 3. Physical distancing juga berlaku pada di ruang temu pasien, di mana jarak antar pasien dan pendamping dengan pasien yang lain adalah sekitar 1 meter. Mungkin bisa lihat dari teman-teman dari gambaran yang sudah ada yang saya sebut. Untuk proses pembersihan rutin, tugas cleaning service kami setiap hari sebelum pelayanan akan melakukan desinfektan melalui pembersihan dengan antiseptik, baik itu di ruang tunggu maupun di ruang operator. Treatment delivery kami membuat kluster pasien dan petugas, di mana pembagian kluster pasien ini dibuat per satu jam. Edukasi pasien adalah pasien datang paling lambat 30 menit sebelum jadwal
sebelum jam pasien. Ini adalah proses rutin radiasi, di mana kami mengandung prinsip same patient for the same for same RPT for the same patient and the same machine, di mana satu RPT akan memegang pasien yang sama dan mesin yang sama, gunanya untuk mencegah cross infection antara pasien, petugas dan pesawat, serta untuk memudahkan tracing. Untuk pembersihan proses radiasi, petugas tetap memakai APD level 3. Pembersihan meja radiasi dan alat bantunya dapat dilakukan setiap pergantian pasien dengan menggunakan cairan 2 ml klorin dan 1000 ml air. Desinfeksi untuk bunker dilakukan setiap hari setelah pelayanan selesai. Untuk desinfeksi bunker secara keseluruhan hingga langit-langit dilakukan setiap satu minggu sekali. Tujuan dari klaster pasien ini adalah pertama untuk lebih teratur dan juga untuk pasien tidak menunggu terlalu lama, serta untuk mengurangi kerumunan di ruang tunggu kami. Untuk klaster petugas adalah untuk lebih memudahkan untuk menelusuri jika ada pasien yang teridentifikasi COVID-19. Untuk klaster petugas ini yang dimaksud adalah jika dalam satu pesawat, di dalam pesawat ada petugas kelas atau RPTA, petugas RPTA dia akan memberikan pelayanan kepada klaster di antara jam 7 sampai jam 10. Kemudian dilanjutkan dengan petugas atau RPTB memberikan pelayanan pada klaster pasien 10 sampai 13. Dan petugas RPTC akan meneruskan selanjutnya. Untuk klaster petugas ini bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali. Untuk mengurangi paparan yang kami lakukan adalah mengurangi intensitas pertemuan antara petugas ruangan selama pelayanan. Jadi antara petugas ruangan 1 dan petugas ruangan 2 diusahakan untuk tidak saling berinteraksi selama di dalam pelayanan. Untuk APD yang kami gunakan adalah APD level 3. Kami menggunakan baju scrub, baras coat atau gown atau apron, face shield, head cap, masker bedah dan sarung tangan non steril. Berikut adalah mitigasi penyebaran COVID-19 pada terapi radiasi. Umumnya tidak meradiasi pasien PDP COVID-19. Pasien yang terpapar atau menunggu konfirmasi COVID-19 tidak dilakukan atau dihentikan sementara terapi radiasinya menunggu hingga pasien telah dinyatakan sembuh. Kemudian, radiasi pada kasus suspek COVID-19 hanya dilakukan bila merupakan satu-satunya opsi terapi dan bersifat life saving. Untuk itu, radiasi akan dilakukan secara ketat dengan protokol khusus COVID-19. Ini adalah salah satu cara yang kami gunakan agar petugas kami tidak terpapar. Usahakan pasien tetap menggunakan masker. Jika pasien ini harus mencetak masker, masker tersebut tetap harus dipakai oleh pasien itu. Edukasi pasien sebelum pencetakan. Dikhawatirkan pasien tersebut akan mengalami kaget atau sesak. Ini adalah surat edaran yang dibuat dari pimpinan kami, di mana pemeriksaan rapid diagnosis test COVID-19 untuk seluruh pasien unit pelayanan onkologi radiasi. Yang pertama, seluruh pasien unit pelayanan onkologi radiasi yang terindikasi harus menjalani tindakan medik atau radiasi wajib melakukan pemeriksaan rapid diagnostic test atau RDT COVID-19 sebelum dimulai proses persiapan radiasi. Yang kedua, pasien dengan hasil RDT COVID-19 reaktif diberikan pengantar ke tim pinere untuk dilakukan pemeriksaan swab nasofaring serta penundaan tindakan radiasi. Pasien dengan hasil swab nasofaring positif ditata laksana sesuai dengan PPK COVID-19 RSCM serta penundaan tindakan radiasi
sampai pasien telah dinyatakan aman oleh tim Pinere untuk melanjutkan pengobatan kankernya. Pasien dengan hasil RDT non-reaktif dan atau swab nasofaring negatif dapat dilanjutkan untuk tindakan medik atau tindakan radiasinya. Pada pasien yang dianggap dokter mempunyai risiko tinggi, dapat direkomendasikan untuk dilakukan RDT kembali pada 14 hari setelah RDT yang pertama. Ini adalah pengecekan RDT untuk karyawan, di mana kami melakukan proses rapid test secara rutin setiap 2 minggu sekali. Untuk jumlah terapi radiasi yang menggunakan protokol COVID, kami sudah melakukan 4 kali tindakan, 2 kali di bulan April, 1 kali di bulan Mei, dan 1 kali di bulan Juni. Kasusnya adalah 3 kasus dengan diagnosa vena cava super syndrome dan 1 kasus dengan perdarahan pada massa. Treatment delivery untuk protokol COVID, yang pertama adalah visit dokter. Penting sekali sebelum dilakukan tindakan dengan protokol COVID, dokter untuk ada visit dokter untuk mengetahui kondisi umum pasien dan perkiraan luas lapangan. Jadi saat kunjungan dokter, dokter harus mengetahui kira-kira bagaimana kondisi umum pasien. Apakah pasien itu bisa tidur atau duduk. Dan juga untuk memperkiraan luas lapangan area penyinaran di awal. Jadi untuk mempermudah kami dalam menentukan diagnosis selanjutnya. Setelah visit dokter, kami akan melakukan briefing terdiri dari DPJP, di mana DPJP itu menentukan dosis. Dosis yang kami berikan rata-rata adalah 1x8 gray, jadi hanya single fraksi. Dan dokter juga akan menentukan untuk luas lapangan penyinaran. Untuk RTT, selain untuk memutuskan pasien, RTT bertugas untuk memberi masukan tentang pesawat radiasi yang digunakan berdasarkan perkiraan luas lapangan sinar dan kemudahan dalam membuka atau mengurangi luas lapangan sinar, serta akses masuk pasien yang terindikasi COVID-19. Jadi akses ini sangat penting sekali supaya untuk terpaparan di dalam ruangan tidak terlalu besar. Kemudian juga ada tim dari perawat, di mana tim perawatnya akan melakukan tindakan keperawatan pasien selama proses tindakan berlangsung. Fisikawan medis juga akan dilibatkan karena akan untuk menghitung dosis yang diterima oleh pasien. Begitupun teknisi medik, dia akan bertanggung jawab atas kelancaran alat terapi selama tindakan berlangsung. Serta ada petugas sanitasi untuk proses desinfeksi area dan peralatan terapi pasca tindakan. Sebagai ini adalah Dena. Pesawat, untuk kriteria pesawat yang kami pilih adalah kemudahan untuk membuka dan menutup lapangan penyinaran. Alat atau pesawat yang mudah itu kriteria adalah di pesawat Sinergi Platform yang berada di sini dan pesawat Sinergi S yang berada di sini. Akan tetapi untuk akses masuk, jika kita menggunakan pesawat di Sinergi Platform, akses masuknya akan sulit karena akan melewati ruang tunggu pasien dan selasar yang sering dilalui orang di depan gedung onkologi radiasi. Berbeda halnya dengan pesawat Sinergi S. Untuk pesawat Sinergi S, pintu masuknya akan berada di sebelah sini. Selama tidak ada tindakan prosedur COVID, pintu ini akan selalu kami tutup. Tapi jika ada pelayanan dengan protokol COVID, pintu di sebelah sini akan dibuka. Pintu ini berhadapan langsung dengan jalan atau parkir sehingga memudahkan pasien. Jadi pasien setelah dibawa akan langsung masuk menuju ke ruang Sinergi S. Di ruang Sinergi S ini terdapat ruang operator dan ruang tunggu pasien. Fungsinya nanti kami akan membagi dua tim. Untuk tim yang akan bertugas atau berhubungan langsung dengan pasien terindikasi COVID, dia tidak boleh bergabung dengan tim yang berada di ruang operator, tetapi harus dipisah. Dia akan berada di sini. Untuk radiasi kasus kritik, tugas memakai APD lengkap. APD yang kami gunakan adalah terbagi menjadi dua.
untuk petugas yang berkontak langsung dengan pasien menggunakan APD level 4. Dan untuk petugas yang tidak atau berada di ruang operator menggunakan APD level 3. Di sini adalah kami untuk RTT sendiri terdiri dari tiga RTT, di mana dua RTT ini akan bertugas di dalam ruang penyinaran dan satu RTT akan bertugas sebagai operator. Di sini juga kami dibantu dengan tim dari keperawatan yang akan memonitoring keadaan pasien dan juga dibantu dengan tim dari dokter. Fisikal medis juga diwajibkan hadir di ruang operator untuk menentukan dosis karena sifatnya adalah pelayanan ini adalah cepat dan tepat. Kemudian radiasi dapat dilakukan pada pasien terakhir di pesawat tersebut. Kemudian yang kami lakukan adalah untuk melakukan persiapan ruangan adalah melapisi meja penyinaran lemari dengan plastik disposable. Setelah penyinaran selesai, ruangan pesawat radiasi dan ruang masuk dilakukan disinfecting secara airborne. Untuk yang bisa teman-teman lihat untuk di gambaran di bawah ini adalah suasana di ruang operator, di mana RTT ini bertugas sebagai operator didampingi oleh dokter dan fisika yang akan langsung menghitung dosis yang akan diberikan. Jadi tindakan harus secara cepat dan tepat. Ini adalah gambaran pelapisan lemari meja penyinaran dengan plastik disposable. Mungkin bisa para audiens lihat bagaimana kami menutup semua area dengan plastik disposable, baik itu meja penyinaran maupun lemari yang kami tutup. Berikut adalah proses radioterapi menggunakan protokol COVID-19, di mana RTT dan dua RTT dan perawat serta PPDS atau dokter saling bahu-membahu untuk memberikan pelayanan terhadap pasien terindikasi COVID-19, di mana radioterapis yang posisikan berjumlah dua orang dibantu dengan perawat dan dokter untuk memantau tanda-tanda vital pasien selama proses memposisikan pasien. Ini adalah gambaran di mana proses evakuasi pasca tindakan radiasi pada kasus suspek COVID-19. Setelah selesai proses disinfeksi ruangan radiasi dan ruang tunggu pasca radiasi kasus-kasus COVID-19 adalah disinfektan ruangan menggunakan cairan klorin. Jadi petugas sanitasi setelah semua petugas yang tadi terlibat wajib tidak berada di ruangan ini. Setelah memberikan pelayanan, petugas wajib masuk ke dalam ruang disinfektan, di mana di dalam ruangan ini akan disemprotkan cairan detol, akan disemprot dengan cairan detol. Ini adalah penggunaan APD sesuai WHO yang saya dapat belum lama ini. Mungkin bisa kita simak. Next.
dari suara. Nggak muncul. Nggak muncul. Next-nya gimana? Next-nya gimana? Oke, sebentar. Belum kelihatan mas, belum muncul. Ini belum muncul. Suara. Ya gambar videonya tidak keluar ya. Soalnya dia keluar ya videonya ya. Enggak keluar mas, enggak muncul. Enggak muncul ya. Share screen-nya diganti mas, jangan PPT aja yang di share, videonya aja, file videonya yang di share. Tadi kalau bilang kok di ide. Video aslinya aja mas, di play ya, dari video aslinya aja. Apa? Keluar gak? Belum muncul mas. Keluar. Ya, sudah keluar. Oke. Thank you.
Share nanti. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan hadirin sekalian. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator Mas Ruri, silakan.
Ya, terima kasih kepada Mas Ari atas materi dan informasi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin untuk host agar dapat menampilkan pertanyaan pada layar monitor. Lalu dalam kluster pasien misal 7-10 ditanggung oleh RTTA yang semestinya datang pada jam tersebut, namun datang melebihi jam tersebut. Apakah ditangani oleh RTTA yang semestinya menangani RTTA atau bisa dengan yang lain? Yang pertama adalah pasti adalah kita mengedukasi ke pasien itu dulu. Apakah pasien tersebut bisa atau datang di kluster 7-10? Jika memang pada hari pertama dia tetap, jika dia dalam perjalanan waktu tidak sesuai dengan klaster, ya harus diubah untuk jam klasternya. Untuk petugasnya tersendiri adalah untuk petugasnya sendiri ya tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan untuk petugas di RTTA, akan bisa dilanjutkan untuk petugas di RTTB. Seperti itu. Yang pasti adalah edukasi ke pasiennya, apakah pasien tersebut bisa untuk datang disesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika memang tidak bisa, ya harus diganti dengan klaster yang baru, jam klaster, jam pasien klaster yang baru. Kemudian, bagaimana prosedur penanganan pada pasien CT simulator yang didapatkan gambaran suspek COVID pada skenogram? Apakah harus diberikan pelayanan untuk pasien berikutnya atau bagaimana? Untuk pasien dengan gambaran seperti ini yang pasti akan dihentikan dulu sementara, akan dikonsultasikan dulu ke tim Pinire RSCM. Jika memang ada indikasi pasien tersebut ada kemungkinan atau terindikasi COVID-19, untuk pasien berikutnya adalah ruangannya akan didesinfektan terlebih dahulu. Untuk desinfektan lamanya adalah 1 jam setelah disinfektan itu dilakukan. Jadi baru bisa dipakai kembali alatnya setelah 1 jam desinfektan. Untuk sterilisasi ruangan lebih efektif menggunakan cairan klorin atau dengan sinar UV. Untuk desinfektan cairan klorin atau dengan untuk sinar UV, memang kami tidak lakukan di sini. Kami memang melakukan dengan desinfektan cairan klorin. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sulit buat saya untuk menjawab karena saya belum bisa membandingkan dengan menggunakan sinar UV karena ini tidak dilakukan di tempat kami. Bagaimana prosedur penanganan pasien terapi radiasi saat sudah menjalani terapi radiasi? Pasien tersebut diduga terinfeksi COVID-19. Langkah apa yang dilakukan petugas dalam menangani pasien tersebut? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika ada pasien terinfeksi COVID-19, pasien tersebut terlebih dahulu akan dikonsultasikan atau konsultasikan ke tim Pinere dan terapi radiasinya akan dihentikan. Untuk petugas yang menangani pasien tersebut akan di-tracing dan akan dilaporkan ke tim Pinere untuk dilakukan apakah perlu dilakukan tindakan rapid test atau swab test. Yang terjadi saat ini adalah jika pasien tersebut sudah terinfeksi positif COVID-19 di tempat kami sudah dipastikan petugas tersebut atau petugas menangani tersebut akan dilakukan swab test. Itu yang sudah kami lakukan saat ini. Untuk pasien head yang memakai masker radiasi tetapi pakai masker medis, apa masker kain atau yang ke bawah sendiri? Dan kalau memakai medis, ada kawat-kawatnya apakah tidak
deskripsi oleh. Oke. Untuk terapi di yang kami lakukan di sini memang masker medis pada saat di CT simulator kami sediakan. Tapi jika memang mereka membawa lebih nyaman dengan masker kain juga tetap kami anjurkan. Dan kalau memakai kawat-kawatnya sampai sejauh ini saya tidak ada laporan atau tidak ada keluhan dari pasien-pasien yang memakai masker medis dari segi keamanannya. Mengapa radiasi harus dilakukan urutan terakhir di pesawat? Yang pasti adalah pertama adalah tidak mengganggu pelayanan radiasi. Yang kedua adalah untuk meminimalisir jumlah orang yang saat itu berada di ruang pelayanan. Itu. Apakah rumah sakit boleh melakukan prosedur radioterapi selama pandemi jika boleh atau urgensi? Sekali lagi adalah prinsip Terima kasih Mas Ari, cukup kayaknya pertanyaannya. Terima kasih kepada Mas Ari yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Semoga bermanfaat untuk teman-teman radioterapis tentunya dan radiografer lainnya. Baiklah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kedua hari ini, yaitu bagaimana perlakuan prosedur treatment delivery pada pasien radioterapi, bahwa harus memenuhi standar dan prosedur yang diberlakukan di masa pandemi ini. Dengan memenuhi standar prosedur tersebut, kita sudah termasuk berpartisipasi dalam mengurangi dan menekan penularan semakin hari yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Oke, terima kasih kepada Mas Ari Hijrah atas informasi dan pengarahan kepada kami semua. Demikian materi yang dapat dipaparkan oleh para pembicara kita hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Bapak Prahardi. Bapak Prahardi. Bapak Muhammad Ari Hijrah Saputra, kami minta jangan meninggalkan acara terlebih dahulu. Karena akan dilanjut dengan penyerahan sertifikat sebuah bentuk penghargaan dari kami atas partisipasi sebagai narasumber. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat kepada Bapak Ketua Panitia Bapak Muhammad Haris SST untuk berkenan berikan sertifikat tersebut. Terima kasih kepada MC. Kami berikan sertifikat penghargaan kepada pembicara kita, Bapak Muhammad Ari Saputra, atas kesediaannya menjadi narasumber dan men-share pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Kami serahkan sertifikat ini sebagai tanda hormat dan terima kasih kami kepada narasumber. Silakan diterima. Oke, terima kasih Mas. Saya sudah. Oh, langsung diterima. Langsung. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ari Hijrah. Alhamdulillah, serangkaian acara demi acara webinar dari pagi sampai siang hari ini telah selesai. Semoga acara ini bisa menambah wawasan dan keilmuan bagi kita semuanya. Sebelum acara kami tutup, terlebih dahulu ada sedikit informasi. Untuk peserta webinar pada hari ini, kami informasikan bahwa link post-test sudah di-share dan kami beri waktu sampai jam 3 sore
untuk mengisi post-testnya. Lebih dari itu, Google Form sudah kami tutup lagi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi foto bersama bagaimana, host? Ya, kepada peserta silakan mengambil posisinya masing-masing. Ya, dengan pose yang terbaiknya. Untuk say hello bersama-sama dengan teman-teman yang lain, silakan. Sekali lagi terima kasih atas atensi, perhatian, dan atas semua partisipasinya sehingga acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Dan harapannya sekali lagi juga bisa membawa manfaat buat kita bersama. Dan sekali lagi yang terutama dan paling penting tadi ada pesan khusus ya dari Pak Ketum. Ternyata radioterapis memiliki satu potensi yang sungguh luar biasa. Dan ini merupakan satu awal yang baik untuk dapat diteruskan kembali. Bahkan tadi Pak Ketum menyampaikan, kalau bisa bikin grup, bikin komunitas untuk lebih meningkatkan kompetensi, tetapkan skill daripada teman-teman di radioterapis. Selamat untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kembali lagi, semuanya sudah siap posenya masing-masing? Ya, oke. Nanti hitungan ketiga, tunjukkan tangan saja ya, sama-sama angkat tangan. Ya boleh pakai jempol, boleh mengepalkan tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya balik ke halaman berikutnya ya. Tetap bertahan, semuanya tetap bertahan. Saya balik ke halaman berikutnya. 1, 2. Ya, senyum jangan lupa. 3, oke. Halaman berikutnya. Maaf ya, ini ada 10 halaman soalnya, maaf. Ada 25 kotak, sing kotaknya 25, jadi kurang. 1, 2, 3. Oke, berikutnya lagi. 1, 2, 3. Ya, sebentar, saya minta waktu untuk melakukan copy paste. Sebentar. Ya. Oke. Mohon maaf kalau tidak semuanya ya, mohon maaf ya. Panitia, mungkin ada yang ingin menyampaikan mengenai peserta favorit, barangkali ingin disampaikan dari panitia setelah melakukan pengamatan dari jarak jauh. Mungkin dapat disebutkan siapa namanya atau barangkali ada satu atensi khusus buat peserta. Ya, sambil saya foto ya, tetap ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi, selamat beraktivitas kembali dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala jaga kesehatannya seperti tadi pesannya Prof ya, dan tetap mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Dari pengurus Pak Ari mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di acara berikutnya. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Post testnya jangan lupa ya untuk persyaratan mendapatkan SKP atau sertifikat.
Baiklah Bapak Ibu pemirsa YouTube Pari Official, demikian tadi acara webinar dari komunitas radioterapi dengan berakhirnya tadi penutup dari Sekum Pari, maka berakhirlah acara pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari rekan sejawat untuk menyimak webinar Pari. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang. Kami selesaikan.